You ever wonder what makes a life-changing history? Right, a solid mission of the visionaries. It was Dr. Anka and his colleagues' mission to accelerate technology development through the establishment of Institute Technology Sopulu Nopembara. Their goodwill has encouraged ITS students to take important roles in both local and global communities. Ministers, CEOs, professors, entrepreneurs, and yes, another history maker. These successful alumni were trained in a healthy learning environment that was equipped with various supporting facilities. Vocation to marine technology. All faculties and departments of ITS were formed to be the best place to learn science, technology, and design. Seven faculties and one interdisciplinary school. Scientex, Faculty of Science and Data Analytics, Martech, Faculty of Marine Technology. INSIS, Faculty of Industrial Technology and Systems Engineering. Electics, Faculty of Intelligent Electrical and Informatics Technology. CivPlan, Faculty of Civil, Planning and Geoengineering. CreateBiz, Faculty of Creative Design and Digital Business. Education, Faculty of Vocation, and Interdisciplinary School of Management and Technology. Recognized as one of the top best ranked institutes doesn't mean the finish line for ITS. To gain greater international recognition, ITS launched International Undergraduate Program. Students can get wider international exposure through 20 study programs they can apply. The chances are also open for professors from all over the world to teach and conduct research at ITS. These opportunities have made international joint research and other international activities successfully performed. Like IUP, students and lecturers from other programs have also contributed to the ITS achievements. earn exemplify institute's excellent performance but technology and academic excellence is not the only goal of the institute students are guided to apply their knowledge for the welfare of society to note a new life changing history technology must advance humanity ITS Institute Technology Sepulo November Hadirin yang kami hormati sesaat lagi kita akan segera memulai acara pada hari ini namun sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu protokol webinar Mohon izin untuk berkenan. Yang pertama, mengubah id screen menggunakan format nama jelas, diikuti institusi. Yang kedua, dapat mengaktifkan mode bisu atau mute audio, dan hanya mengaktifkan video selama acara. Yang ketiga, Silakan atur posisi tempat duduk yang paling nyaman dan usahakan tidak membelakangi cahaya untuk mencegah backlight. Yang keempat, pastikan jaringan dalam kondisi terbaik dengan koneksi internet yang stabil tentunya. Yang kelima, Direkomendasikan menggunakan headset atau earphone agar suara terdengar dengan jelas, dan yang keenam, silakan juga manfaatkan kolom chat untuk penyampaian pertanyaan. Demikian disampaikan untuk dapat disesuaikan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya Salam Kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Wakil Dekan SIMT, Bapak Erhario Dwito Armono, STM Eng Yang terhormat, Insyur Bob Saril, M. IPU. Yang terhormat Bapak Ahmad Agung Purwo Saputro STMM dan yang kami hormati mahasiswa mahasiswi program magister doktoral SIMTITS dan seluruh para hadirin yang kami banggakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia pada kita sehingga kita semua bisa menghadiri acara ini dan pada sehat walafiat. Selamat datang dalam acara kuliah tamu SIMT hari ini 26 Maret 2022 yang kali ini akan membahas topik pengembangan profesionalisme dalam menghadapi era disrupsi dan digitalisasi. Sebelum memulai acara, perkenankan saya Nurul Fadila selaku MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan Wakil Dekan Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi SIMT yang ketiga, acara inti atau lecture session yang akan disampaikan oleh Bapak Isnyur Bob Saril, MNSD IPU bersama moderator kita hari ini, Bapak Ahmad Agung Pro Saputro STMM. Dan yang keempat, sesi tanya jawab dan diskusi. Dan yang kelima, foto bersama secara virtual dan penutup. Masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, kami ulangi hal pertama dalam acara webinar daring ini. Untuk membuat acara ini lebih hidup, mohon Bapak-Ibu untuk berkenan on cam atau membuka kameranya. Terima kasih. Selanjutnya, izinkan saya mengundang Bapak R. Haryo Duito Armono, STM PSD, selaku Wakil Dekan Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi SIMT, untuk menyampaikan sambutan kepada Bapak Haryo, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bapak. Terima kasih, Mbak Nurul. Bapak-Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi hari ini kita bertemu di suasana yang berbahagia. Meskipun mendung, Surabaya agak mendung, Bapak Ibu yang mungkin yang di luar Surabaya, tapi kita syukurilah karena mendung itu pertanda akan hujan. Hujan itu berarti rahmat dan karunia Tuhan yang luar biasa ya. Jadi semua kita syukurilah apapun kondisinya supaya kita semakin ditambah nikmatnya begitu kan dalam ayat suci. Bapak Ibu sekalian, kita sangat bersyukur ya alhamdulillah juga ini pagi ini kita sangat berbahagia mendapat kesempatan mendengarkan kuliah tamu begitu ya. Jadi kuliah tamu yang secara rutin memang kita laksanakan di SIMT ini. Jadi setiap mata kuliah itu ada kuliah tamunya dalam beberapa kali dan pada pagi hari ini kita berkesempatan mendengarkan kuliah dari Pak Bob saril ya beliau <laughs> sudah sangat uh, apa uh, lama di PLN ya Pak sekarang menjabat sebagai direktur commerce and customer Management ya, Pak nanti mungkin dari beliau kita akan dapatkan banyak wawasan banyak uh, pengetahuan ya bagaimana uh, terkait dengan uh, topik ya pengembangan profesionalisme ya dalam era disrupsi dan digitalisasi sesuai dengan topik pagi hari ini uh, seperti kita ketahui ya, mohon maaf ini Pak Pak Bob jadi memang ini kebetulan saya dan Bu Yani um, mungkin sudah ada ya Bu Januarti Kris uh, Jaya Eka Putri Bu Yani bersama saya kebetulan juga uh, mengampu mata kuliah S3 jadi sebagian besar memang uh, yang hadir mungkin adalah mata kuliah yang mengambil uh, mata kuliah pengembangan profesional. Dalam mata kuliah ini memang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan profesional mahasiswa ya, masuk S3 terutama untuk supaya ada jaring, meningkatkan jaringannya yang luas. Um, selain juga meningkatkan profesionalitas baik sebagai mahasiswa S3 maupun nanti kalau sudah lulus sebagai sebagai sarjana, uh, sebagai doktor ya di dari ITS. Jadi kita memberikan bekal-bekal uh, untuk proses penguasaan apa, baik akademik maupun non akademiknya. Salah satunya yang non akademik ini wawasan bisa diperoleh dari dari para narasumber dari kuliah tamu ini. Tentunya kami sangat berharap dan sangat bersyukur bisa apa, bertemu dengan Pak Bob Saril pada pagi hari ini. Jadi ini juga saya juga mengucapkan mohon maaf atas Pak Dikan sedianya yang Pak Dikan Prof Nyoman Pujawan yang akan membuka acara ini namun beliau pagi ini bertugas karena kebetulan ITS sedang ada wisuda bapak ibu sekaliannya jadi hari pertama wisuda di ITS hari ini dan besok nah beliau sedang bertugas di di rektorat jadi beliau berhalangan jadi uh, menyampaikan permohonan maafnya dan salam hangat dari beliau kepada bapak ibu sekalian terutama juga ke pak Bob Saril ya. <laughs> juga saya juga mengucapkan terima kasih ini pak Pak Rohmat Agung Widodo ini juga <laughs> sudah sudah berbayar-bayar sudah berusaha apa eh, menghubungi Pak Bursaril akhirnya bisa bertemu dengan kita pada pagi hari ini terima kasih Pak Agung terima kasih Pak <laughs> Dan juga Dan juga yeah, ini, ini, luar biasa ini Pak sangat nanti mungkin tidak hanya Pak Pak Romat juga ya mungkin nanti ada Bapak Ibu yang lain juga ada saran atau masukan untuk kuliah kita monggo kita kita bisa fasilitasi lah mau offline atau mau online bisa kebetulan pada pagi hari ini kita apa Kondisinya baru masih online, ya. Tapi, kalau mau offline juga bisa, Bapak Ibu sekalian. Kebetulan di ITS bisa hybrid, nanti bisa. Kalau memang para pembicara berkenan untuk online, juga bisa kita fasilitasi begitu. Jadi, dan ini juga rutin, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian, juga terima kasih, Pak. Ini, Pak uh, Moderator, kita, <laughs> Pak Ahmad Agung. Wicaksono, uh, Ebro uh, maaf Pak. Selamat <laughs> Agung juga sudah berkenan iya, pada, pada pagi hari ini. Uh, saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak-Ibu dan terutama Pak Bob Saril. Uh, Semoga tidak bosan, Pak. Nanti suatu saat kalau memang ini biasanya permintaan banyak, Pak. Kalau sudah dari SIMT diundang nanti fakultas lain sekali, juga. Pak. Apalagi juga pak, ingin, Pak. pak Haryo. Lagi iya, kalau banget itu senang, senang sekali saya. Uh, uh, apa namanya? Karena ITS itu salah satu daripada sedikit debat dari gua tinggi yang betul-betul uh, bisa bekerja sama dengan PLN mengembangkan menghadapi disrupsi ini sebenarnya, Pak. Ya, pak. Iya, Pak. Haryo terus terang iya. saja kita iya. sangat berbahagia itu. Kami juga sangat berbangga, Pak. Ini juga sangat-sangat berterima kasih sekali, Pak. Selama ini juga dukungannya pada kami di ITS sudah cukup lama dan cukup baik. Semoga semakin erat, Pak, nanti ke depannya, Pak. Terima <laughs> kasih. Saya kira begitu, Bapak-Ibu sekalian. Yang penting kan ini adalah kita acara di Pak Bob. Saya tidak berpanjang kata. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf nanti kalau dalam pelaksanaan ada sedikit kekurangan atau kekilapan kami. Nah, selamat pagi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryo atas sambutannya. Luar biasa, semoga bisa memantik uh, Bapak Ibu tuh lebih uh, semangat untuk uh, menimba ilmu pagi ini dari narasumber kami begitu. Uh, sebelum menginjak pada acara inti, perkenankan kami untuk memperkenalkan mentor kita pada pagi hari ini. Mohon izin untuk saya terlebih dahulu. Sekaligus eh uh, kami ingatkan untuk peserta untuk mengisi mohon untuk mengisi presensi yang sudah kami share melalui chatbox. box. Bapak Ibu apakah sudah terlihat? Berikutnya Berikut ini adalah Sudah, sudah, sudah terlihat. Sudah, iya. Baik, berikut ini ada profil dari Denara dari Moderator kita pagi ini beliau adalah Bapak Ahmad Agung Prasaputra STMM. Beliau menempuh S1 di Teknik Sistem Perkapalan di ITS Surabaya. Kemudian beliau juga menyelesaikan S2 Program Magister Management in Finance and Investment Universitas Bina Nusantara Jakarta dan saat ini beliau sedang menempuh sedang on progress di Manajemen Teknologi di SIMT ITS. Uh, kemudian untuk keprofesional beliau, uh, beliau adalah CEO dari PT Cumawis Wis Samudra Indonesia Subsidiary, juga sebagai CEO PT Samudra Biantu Sesami in partnership with SMIT Sulphates. Uh, Selain selai itu beliau juga ketua bidang Sulphates ISUCA dalam periode 2019 hingga 2024. Bapak Ibu mohon menggunakan raise, raise applause atau tepuk tangan untuk menyambut Bapak moderator kita pagi ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke acara inti yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita pagi ini Bapak Isyur Bob Saril M. Eng, IPU sekaligus uh, diskusi dan tanya jawab terkait topik lihat tamu kita pagi ini yakni pengembangan profesionalisme dalam menghadapi era disipsi dan digitalisasi yang akan dipandu acaranya akan dipandu secara langsung oleh Bapak Ahmad Agung Prosaputra Putro STMM selaku moderator kepada Bapak Ahmad Agung waktu dan tempat kami persilahkan terima kasih Madulul terima kasih Panitia Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Salam sehat selalu. Salam sehat sejahtera. Uh, uh, terima kasih sekali lagi. Uh, mungkin uh, pertama-tama uh, kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT sehingga kita bisa kita semua bisa bertemu berkumpul dalam forum pagi ini uh, dalam sesi yang luar biasa pagi ini. Ya meskipun tadi disampaikan Pak Aryo uh, suasana sedikit mendung, tapi uh, kita bikin dengan semangat kita kita bikin uh, tetap uh, panas <laughs> sehingga kita tidak mendung juga. Ya di luar boleh mendung tapi di dalam sesi ini tentunya uh, jangan sampai mendung <laughs> karena sayang sekali kalau kita nggak melewatkan uh, apa namanya poin-poin nantinya yang akan disampaikan oleh uh, narasumber kita pagi hari ini ya Pak uh, Pak Saril. Pertama-tama eh, yang terhormat Pak Aryo, eh, Ibu Yanuarti, eh, Dr. Yanuarti juga, dan kemudian Pak Insinyur Bob Saril. Ya. Terima kasih atas eh, waktunya yang sudah berkenan hadir dalam eh, sesi kita pagi hari ini. Eh, tentunya seperti tadi disebutkan juga, ini tak terlepas dari usaha keras dari eh, rekan saya, kawan sejawat saya, kawan senapsi saya, Pak Rohmat Agung, terima kasih banyak nih Pak Rohmat Agung. Uh, IOU lars Pak. <laughs> Baik, uh, pertama-tama izinkan saya uh, memperkenalkan narasumber kita pagi hari ini, Bapak Ibu. Uh, adalah suatu kehormatan buat kita semua, tentunya uh, sudah selayaknya kita bersyukur pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa. Jangan salah Bapak Ibu, uh, saya yakin sekali Bapak satu ini orang sibuk banget ini menyangkut harga hidup rakyat Indonesia Raya ini misalnya. Yeah, yeah. <laughs> dari, dari timur sampai ke barat ini Bapak Ibu. Yeah. Jadi tolong jangan sia-siakan uh, waktu beliau ini, tolong manfaatkan sebaik-baiknya uh, uh, ambil hikmah atau pelajaran yang bisa kita petik dari uh, pengalaman beliau, dari wisdom beliau ya. Jadi uh, adalah suatu apa uh, uh, kehormatan buat kami semua, Pak Bapak Salim. Asik. Mungkin pertama-tama saya akan mencoba memperkenalkan sedikit uh, profil beliau secara singkat. Uh, tentunya akan sangat panjang kalau detail, ya. Karena ini, beliau ini kan kalibernya udah ini, ya. Jadi, setelah ini saya singkat-singkat aja, Pak. Mohon <tuk> maaf, kalau nanti ada kesalahan dalam penyebutan nama atau gelar, Pak. Jadi, uh, kalau pertama-tama mungkin saya perkenalkan beliau, nama lengkapnya adalah Insinyur Bob Saril, Master of Engineering Science (IPU). Uh, beliau background pendidikan beliau uh, yang uh, apa namanya uh, yang pertama beliau menempuh S1 uh, sarjana di Universitas Sriwijaya dalam uh, majornya Electrical Engineering kemudian seperti tadi sudah disampaikan beliau sendiri di awal uh, sempat ketemu sama pak rahmat di uh, University of South Wales pada saat beliaunya mengambil Master of Engineering Science kemudian experience beliau dari uh, yang paling apa, terbaru lah ya, artinya kalau dirunut lagi mungkin panjang sekali. Yang jelas beliau saat ini menjabat sebagai direktur of Commerce and Customer Management. Kemudian uh, sebelumnya beliau juga menjabat sebagai General Manager UID Jawa Timur, kemudian General Manager Wilayah Sulawesi Barat kemudian sebelumnya lagi Wilayah Aceh. Kemudian beliau ini juga aktif di beberapa organisasi keprofesi, terutama untuk saat ini beliau menjabat sebagai ketua badan kejuruan elektro di Persatuan Insinyur Indonesia, kemudian wakil ketua satu badan kejuruan elektro PII, kemudian beliau juga aktif di apa namanya Marketing Association sebagai PPTK Surabaya, kemudian wakil sekretaris dua badan kejuruan elektro di PII dari tahun 2011-2014. Kemudian achievement, achievement, achievement yang sudah dicapai oleh beliau ini tentunya sangat panjang sekali, Bapak Ibu, Ini saya ambil kita cuplik aja dari yang terakhir, yang paling baru. Beliau ini di tahun 2021 kemarin mendapatkan award berupa CMO Award of the Year 2021, Chief of Marketing Officer ya, Pak ya kalau nggak salah, ya. dari BUMN Marketers Award tahun 2021. Kemudian di tahun sebelumnya tahun 2020 beliau juga meraih uh, uh, award di uh, Chief of Marketing Officer of the Year dari Mark Plus. di tahun sebelumnya di tahun 2019 beliau juga mendapatkan award di Indonesian Green Award uh, dari Latrovi School of uh, CSR kemudian uh, Surabaya Marketing Champion dari Mark Plus. dan juga Indonesia SDG Award uh, ini Sustainable Development Goals kalau nggak salah pak ya dari ISDA baik tentunya kalau kita runut lagi masih panjang Pak ya. jadi mungkin kita cukup yang terakhir-terakhir aja Pak yang penting kita kenal dengan Bapak satu ini Tahu juga saya Pak ini saya saya juga terus terang aja saya sampaikan berarti saya tahu betul Bapak saat ini sangat sibuk ya ya utama persiapan di 20 pasti akan makan banyak makan waktu Bapak terus kemudian kebetulan sekali Pak saya ini sedang melakukan riset penelitian penulisan juga untuk disertasi saya itu Uh, latar belakangnya adalah ini Pak. Apa namanya? eh uh, proyek gasifikasi 52 pembangkitnya Bapak itu di apa namanya? Uh, penugasan itu Pak. Jadi apa? Uh, 13K yang kemudian di Jul 2K tahun 2022 hmm. itu Pak, ya, Pak. Jadi Permen 13. Iya, ya. Permen yeah. ya, 13K Jul 2K yeah. 2022. Yeah. Itu menjadi latar belakang penulisan saya, Pak. Nah, yeah. jadi ini saya saya sangat relate sekali, saya sangat senang sekali makanya bisa uh, adalah kehormatan buat saya sendiri uh, pribadi bisa memandu acara nantinya yang akan disampaikan oleh Pak Bob. Demikian Bapak Ibu uh, untuk tidak membuang-buang waktu lagi berlama-lama lagi uh, kita akan menuju ke puncak acara. Sebelumnya saya mengingatkan, tolong jangan lupa disiapkan catatan kecil di sampingnya. Kemudian untuk Bapak-bapak jangan lupa minuman pendampingnya kopinya mana kopi? Kopi. Ya, terus kemudian korek api, korek api jangan terlalu jangan jangan jauh-jauh ya. ini saya tahu nih kalau bapak bapak Tapi aksinya ya, dimatikan ya, api aslinya dimatikan. <laughs> kalau kalau ibu-ibu ini saya nggak tahu Pak. Ini ibu-ibu ini minumannya apa biasanya? Jamu kalau nggak salah ya. Jamu. Kalian singkat, kalian kabel, eh, monggo disiapkan dulu. Uh, terus uh, sekali lagi juga tolong uh, sempat-sempatkan ke belakang dulu sebelum kita mulai. Uh, sangat sayang sekali nanti kalau di tengah-tengah acara. Bapak Ibu pingin ke belakang gitu, jadi mungkin sebaiknya di sekarang dulu ke belakang dulu. Tapi jangan diempat ya Pak, jangan jangan ditahan ya nanti bahaya nih itu nggak sehat soalnya. Boleh Kemenang, kok, Bapak, Bapak, Bapak Ibu. Kalau kalau yang nggak boleh itu kalau ujian keluar masuk, oh. dibilang ngepek nanti. Baik, uh, terima kasih. Jadi eh uh, kita sambut uh, pembicara utama kita pagi hari ini. Uh, dengan penuh semangat kita berikan aplaus kepada beliaunya Bapak Bob Saril mudah-mudahan ada banyak yang bisa kita ambil take away point-point take, take away yang bisa kita ambil nantinya dari pemaparan beliau ini. Uh, demikian Pak uh, Pak Bob Saril kami persilakan waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Bob. Terima kasih Pak Ahmad Agung. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita banggakan bersama dan kita hormati tentu saja Wakil Dekan SMT dari ITS, sahabat saya juga ini. Sebenarnya sering ketemu kita dulu, Pak. Bapak aja yang lupa sama saya mungkin. <laughs> saya kan sering berkunjung ITS, Pak, dulu. Hampir rata-rata uh, satu minggu sekali ngobrol-ngobrol. Um, terima kasih juga kepada Pak Ahmad Agung Purwosa Putra, selaku um, yang menjadi moderator, yang sangat luar biasa tadi mengajak kita untuk men energizing di pagi-pagi. Oh, jangan lupa empat katanya baru saya dengar lagi kata-kata empat ada apa itu diempat ya. <laughs> Terima kasih juga Pak Agung Rohmat, teman-teman saya dan teman-teman uh, semua yang menjadi peserta daripada uh, kuliah tamu atau guest lecture pada hari ini, suatu kehormatan bagi saya ini uh, senang sekali pada waktu Mas Agung ya. Saya biasa manggil bukan Mas Rohmat ya Pak Agung, walaupun ada dua Agung di sini ya. Mas Agung itu, saya Mas Agung Rohmat ini langsung saya tanggapi Pak, kalau ITS itu saya nggak pernah dua kali berpikir, karena saya senang sekali dari dulu saya selama dua setengah tahun ditugaskan oleh PLN di Surabaya itu sangat dibantu sekali oleh Civitas si Akademika teman-teman dari ITS. itu tidak hanya teknik elektro tapi juga mesin kemudian kita juga perkapalan dulu karena kita ingin menciptakan sama-sama dulu bagaimana kapal itu pakai listrik saja gitu loh ya sudah waktu itu ditemukan kapal pakai serat apa ya dari bambu kemudian dicoba untuk listrik kami juga waktu itu mau bekerja sama dengan ibu Risma keburu keburu beliau pindah ya uh, itu untuk kapal untuk yang di sungai yang untuk uh, plesiran malam itu itu mau pakai listrik saja supaya bersih nah, itu Nah, sekarang kami lagi bersama-sama, Mas Agung. Ini bagaimana Surabaya ini menjadi destinasi untuk uh, bis listrik, ya, setelah G20 nanti? Jadi, ditempatkan di Bandung dan di Surabaya, kalau nggak salah, Mas Agung. Mas ya. Agung, ya. Ya. Uh, ya, itu Terus. dari gampingnya, dan ya. kita sudah tetapkan Teman-teman okay. uh, sekalian, para peserta, tentu saja hari ini saya bukan ini. Saya mau, saya saja, ini bukan ini. Saya ingin sama kalau kalau sharing itu manfaatnya besar. Nah, mengapa sharing itu nanti akan cerita ini ya. Ini bukan kuliah tamu. Kalau kuliah tamu kan lebih cenderung ke satu. Tapi selalu sharing artinya saling input, ya ada yang memberikan masukan saling bertukar pikiran kita. Nah, hari ini uh, saya mencoba sekarang bagaimana kita bersama-sama untuk melihat bagaimana perkembangan profesionalisme dalam menghadapi era disrupsi dan digitalisasi. Kita mengambil contoh dari PLN ya. Uh, karena yang saya bicarakan ini sebagai suatu uh, test -case, atau test, uh, case study supaya untuk menjadi pembelajaran. Kalau teori-teori saya kira Pak Haryo dan bersama dosen-dosen itu sudah cukup memberikan wawasan kepada kita tentang teoretikal, tapi bagaimana penerapan di, lampa, di lapangan khususnya di PLN. Nah, ada empat bagian yang saya akan bicarakan pada kesempatan ini adalah mulai dari pertama tadi kita akan melihat disrupsi secara keseluruhan saya mengambil beberapa contoh yang teman saya sahabat saya Pak Siwo ya Pak Yusuf Hadi menampilkan ada beberapa disrupsi kemudian kita akan melanjutkan bagaimana disrupsi yang terjadi di PLN itu sendiri dan bagaimana PLN menyikapi ini dan yang paling penting teman-teman sekalian para ini saya kira teman-teman semua ada profesionalisme di sini kita harus mengetahuinya profesionalisme itu seperti apa saya selalu ingin dengan Pak Diru saya yang sebelumnya ya Pak salah satu juga CEO daripada Bank Mandiri dahulunya itu Pak Zulkifli Zaini. Beliau kalau berbicara tentang profesional itu sangat sederhana sekali. Kalau mau disebut profesionalisme kata beliau adalah apabila kita itu mendeliver daripada tugas yang diberikan lebih besar atau lebih daripada yang diharapkan oleh pemberi tugas Itu saja profesionalisme kata beliau. Jadi masa misalnya kalau daripada suatu perusahaan kita menginginkan kita menciptakan suatu nilai value itu adalah 10, maka apabila kita mendeliver 11, 12, 13, 14, 15 bahkan 20 itu adalah seorang yang profesionalisme. Tetapi teman-teman, walaupun Anda ingin dibilang profesionalisme, tetapi apabila Anda mendeliver hanya 8, 9 atau bahkan 10, you are not being seen or viewed as the professional because what you do is just so so. Jadi tidak ada yang menarik daripada kita sendiri. Nah, itu yang adalah tantangan yang berikutnya. Marilah kita sekarang melihat juga bagaimana sebenarnya disrupsi. Uh, Pak Siwo ya, Pak Yuswo Hadi di dalam bukunya yang terbaru yang berjudul adalah ada uh, saya masih the rise of cool and agile brands berkata, sebenarnya kita itu disrupsi ini bukan satu, tetapi beliau memberikan tiga sekaligus dan tiga ini secara simultan dan mengamplifikasikan satu sama lainnya sehingga tekanan daripada disakapsi itu lebih daripada satu. Nah, uh, mungkin saya saya sekian sedikit ya. Atau kalau uh, kalau saya nggak berhasil, berarti saya akan meminta uh, teman saya Pak Joni nanti untuk ininya. Uh, sampai saya coba dulu share screen ya. Oh, host disable participant screen sharing ya. Eh, uh, gimana Mbak Mbak Nurul? Atau akan diberi dulu Pak Joni. Pak Joni uh, bisa di share screen. Untuk dulu Mbak Nurul sendiri? Ada terbaru tapi Mbak ya. Um, Pak Bob sudah saya jadikan co-host. Pak oh, Bob okay. kembali. Terima Sementara. kasih. Uh, Oke. Okay. ini uh, ya Sebentar. Uh, ada yang kurang. Just a minute. Inilah uh, disrupsi yang harus kita tangani bersama adalah bagaimana uh, disrupsi teknologi ini membuat kita juga harus betul-betul Uh, kayaknya apa uh, namanya tuh uh, menyiapkan diri untuk itu ya. Uh, apakah udah kelihatan ya? Sudah kelihatan tapi udah ya. dalam bentuk ini. Sudah. Jadi ada empat yang akan kita lihat uh, yang kita bicarakan adalah uh, seperti yang saya. Nah kita lihat ada triple disruption Bagaimana how to survive? Yang paling penting adalah bukan triple disrupsinya, how to survive-nya. Jangan lupa. Tetapi kita ini, betul kata Pak Cahaya, itu harus selalu bersyukur. Karena manusia ini adalah the fittest. Survival adalah orang selamat. Tidak pernah di dalam sejarah kita, sejak zaman pembakala sampai sekarang, kita selalu bisa survive. Apapun yang terjadi. Malaysia, apa penyakit, yang mengandung apapun empat bumi dan sebagainya tetapi by the end manusia masih survive. Nah kita lihat di dalam apa di dalam bukunya tadi yang saya ceritakan ada maaf, tiga maaf, diskusi maaf, katanya maaf. dalam maaf pak Bob. Uh, boleh yep. di full screen pak full ya screen oh diri -diri. saya sudah di full screen tapi di sini belum saya belum pak ya belum terlihat <laughs> oke okay. okay. Lalu ini sudah mas sudah uh, belum pak belum dilihat okay. full screen uh, mungkin uh, oh, bisa dibantu screen. pak Nurul Sobat, saya stop share dulu ya. Um, ya. Pak Joni bisa bantu Pak, Pak Joni? Oh, ya. Manurul, ya, Pak Nurul mungkin Pak Joni bisa diassign sebagai ya. co-host. Oh, iya sudah Pak sudah. Nah, oh, sambil, okay. sambil sambil Pak Joni menyiapkan. Jadi disrupsi pertama itu memang disrupsi teknologi atau sekarang disrupsi digital, digital is a part of technology. Dulu kita berbicara ada teknologi. Teknologi ini mendisrupt semuanya. Bagaimana komputer mendisrupt dan sebagainya. Tapi sekarang era digital itu mendisrupt kita. Kalau yang diserap di di digital, semuanya adalah digitalisasi. Artinya, kalau kita berbicara tentang digitalisasi, it's not about computerized and anything, but it's about connectivity. It's about konektivitas, it's about how to impact each other. Dulu orang berinteraksi memang melalui telepon atau melalui apa, tetapi sekarang dengan adanya digitalisasi, interaksi bisa kapan saja, bisa melalui apa saja gitu. Medianya bisa bahasanya dan sekarang jangan lagi kita berbicara bukan lagi yang mahal, tetapi itu very cheap. Kadang-kadang malah ada gratis. Itu teknologi digital. Yang membuat teknologi digital itu sangat bisa masuk, masif secara kita adalah bagaimana digital itu sudah menyentuh di depan mata kita, di tempat kita sekalian. Itu adalah diservi digital. Bagaimana suatu dunia teknologinya kita tidak pikirkan, sekarang sudah bisa. Contohnya bagaimana dulu kita berbicara masalah tentang kalau kita oh, ya. sakit pusing. Wah, saya harus ke dokter nih. Kenapa Pak saya pusing? Sekarang kalau orang malas karena ingin bertemu dokter takut kepada ini, kita ada halodoc, ada yang lainnya ya. Ada semuanya. Kemudian kalau mau beli obat ngapain sulit-sulit? Kita pesan saja. This is a digitalization. It is not about computerized. It's not about networking, but it is about the connectivity. Ini adalah masalah konektivitas. Ini yang harus kita lihat. Nah, Pak Siwo juga menyatakan it's not about that only. Tetapi katanya yang lebih berat lagi adalah suatu perubahan daripada demografi bangsa ini. Digantikan sekarang ada namanya millennial disruption. What is the millennial disruption kita pertanyakan? Apa itu juga itu di millennial? Ternyata disrupsi yang diakibatkan adalah suatu generasi baru, generasi millennial yang merubah tatanan. Apa yang merubah tatanan? Tentu saja nilai-nilainya mereka berbeda. Cara pola hidup, interaksinya berbeda. Mengapa kita bilang interaksinya berbeda? Saya kan punya anak juga. <laughs> kalau anak saya sekarang, mungkin kalau kita dulu kalau diajak pengantenan ya, Mas Agung ya, waktu kecil-kecil itu -kecil, senang sekali itu. Diajak orang kawinan ya, Pak Agung mau bisa makan enak di situ. Nah, Pak Agung kan punya anak kecil, Pak Agung, Pak Rahmat juga, Pak Aryo. Ajaklah sekarang Pak anaknya untuk ke pesta, Pak. Jawabannya apa, Pak? Oh, I'm sorry, Dad. I have already get a appointment with my friend. Apa appointmentnya? Game, game, game. Dad. we still have a game. Kita main game ini, guys. <laughs> Jadi semua tatanan itu hilang. Kemudian apalagi, Dad, lapar nih. Wah, lapar. Ngapain lapar? Masa itu? Oh, enggak, Dad. Kalau saya bilang begini kan Dad harus mengerti. Tolong gopi saya diisi gitu loh, maksudnya. Pak Haryo, kita kan bilangnya masa itu, Pak. Pak kanan masih ada. Dia nggak gitu maksudnya, ngasih tahu, itu gopenya itu sudah kosong, itu mau ditambahin gitu. Ini sebab milenial ya. Sekarang milenial, Pak, cara berpikir kita Pak Agung sebagai CEO di bawahnya subsidiary-nya Indonesia. Saya kira dengan komposisi daripada pegawai sekarang 65 sampai 70% sudah milenial, bagaimana kita semua harus berinteraksi kita harus merespon ini, tetapi respon kita bukan menyuruh milenial itu berubah, tetapi kita harus merespon melalui merubah diri kita sendiri. This is the way of the Peters. Ini adalah cara orang the Peters yang bisa selamat dari tahun ke tahun, abad beraka abad, dari masa ke masa, zaman ke zaman, zaman batu zaman es. Jadi, jangan lagi kita berpikir sekarang, orientasi kita bagaimana merubah orang. But we must know, sekarang kita harus adalah bagaimana merubah diri kita sendiri untuk merespon dengan sekeliling kita. Nah, kalau begitu, kalau misalnya milenial seperti itu, maka kita harus tahu juga bagaimana milenial perilakunya, bagaimana nilai-nilainya, bagaimana dia berinteraksi, bagaimana keinginan mereka, itu harus kita mulai menyesuaikan diri dan mengakomodir dan sedikit-sedikit juga mengajak mereka untuk melakukan suatu perubahan-perubahan di dalamnya. Tetapi kita tidak boleh melawan itu. It's not nah, itu yang kedua di sisi milenial, tetapi yang ketiga adalah the pandemic. Pandemi juga mengakselerasi mengaselari segala sesuatu. Pandemi yang kita hadapi mungkin adalah baru pertama kali. Tetapi, is it the first? Nah, itu pertanyaannya. Apakah ini akan menjadi the first and the last? I don't think so. Ini the first and will, recurrent. Akan muncul-muncul lagi dengan bentuk yang berbeda-beda. Nah, dengan adanya selain ini juga bagaimana kita, tatanan kita berubah dan jangan sekali lagi kita, kita menyuruh untuk virus itu berubah atau kita berintervensi boleh saja, tetapi akan sulit sekali sekarang intervensi virus itu ya, virusnya sekarang sudah dibuat katanya, dibuat dengan strain yang berbeda sehingga dia tidak terlalu apa namanya terlalu venus lagi, tidak terlalu mematikan melainkan dia Memang cepat menyebar, tetapi tidak mematikan lagi. But anyway, kita yang harus berubah bagaimana mengubah tatanan kita kehidupan kita. Nah, this is the trivial disruption yang kata Pak Siwo ya teman saya yang bilang selalu. Jadi bukan satu, tapi tiga ini. Tapi tiga ini resultant time kalau kita belajar ilmu ya teman-teman mungkin sebagian di sini ada belajar ilmu orang teknik ya fisika kalau yang dinamakan force itu kalau sudah resultan itu akan mengaplikasi tapi kalau dia tidak tidak resultan artinya berbalik belakang saling menghilangkan tetapi ini saling menguatkan betapa beratnya kita tetapi don't forget be a dust their substance survivor be a winner dan kita adalah makhluk-makhluk yang menjadi pemenang. How? Nah, ini next jangan coba jangan kita lihat jadi bagaimana kita yang harus menghadapi ini? Kemampuan manusia itu teruji tetap survive. Yang itu dulu yang perlu harus kita inginkan. Jadi kita harus berpikiran positif. This is one of the thing we must have. Jadi salah satu ciri orang profesionalisme di mana kita berada adalah positif thinking. Dia menyatakan bahwa dia adalah makhluk terbaik yang telah diciptakan oleh Tuhan, maka dia akan survive ini yang pertama-tama harus setiap kita profesionalisme, termasuk diri saya, saya selalu mengingatkan dengan beberapa tantangan. Tetapi selalu kita kembali kepada ini, kemampuan manusia itu telah teruji untuk selamat, dan kita akan selamat, dan kita akan menjadi pemenang. Ini yang pertama kali harus dipegang sebagai seorang profesionalisme. How this is, this is about the self-esteem kita. Jadi, kemampuan untuk beradaptasi menjadi gesit dan lincah tetap smart itu membuat manusia menjadi the fittest. Nah, kalau kita ingin beradaptasi menjadi lebih gesit, ya, ditambah sedikit gesit itu adalah motornya uh, listrik buatan daripada ITS. bekerja sama dengan Wima uh, yang sekarang sudah semakin gesit di jalan-jalan, uh, tetapi gesit itu uh, memberikan arti bahwa dia harus lincah dan juga smart. Nah, kalau kita ingin menjadi gesit, lincah, dan smart, harus dimulai dengan pertama itu adalah ke dalam diri kita sendiri apa yang dinamakan dengan kompetensi individu atau inner kompetensi. What is the inner kompetensi itu adalah kita harus melihat bagaimana cara kita berpikir, pola pikir kita. Pola pikir kita, cara berpikir kita harus kita kembali alinkan, kembali luruskan, kembali kita sinkronkan dengan keadaan zaman. Tadi salah satu alignment-nya adalah kita haruslah Selalu berpikir positif dan berpikir bahwa kita hanya menjadi terbaik. Kemudian, keduanya, kalau kita berbicara tentang self-esteem, kalau diri kita baik, maka tugas kita adalah memperbaiki lingkungan. This is about the professionalism. You cannot be always, ya, since uh, sejak Nabi Adam sampai sekarang, you cannot always be only the one to be the best atau good. You must ask the people, the other people to be the best atau to be good, to be great. Jadi, harus juga kita membawa ke lingkungan kita sekeliling kita menjadi terbaik, menjadi the great one, bukan hanya kita sendiri. Kita adalah makhluk yang selalu berkolaborasi. Nah, ini adalah ciri kedua, adalah orang-orang yang memiliki self-esteem yang bagus. Artinya, kita harus sebagai, sekarang selalulah. Untuk berbicara, bagaimana mengkomunikasikan agar mengajak orang-orang menjadi yang terbaik. Ya, one of the reason mengapa saya sangat suka sekali kalau diajak sharing sharing. Bukan artinya saya ingin mengajarin orang nah. We 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 want to share. We want to make the other to uh, to make an inspiration from us, or we take the inspiration from them. Atau kita mencari inspirasi daripada mereka. Karena di setiap titik itu pastilah ada suatu Nokta-nokta ada suatu titik-titik di mana uh, suatu simpul-simpul yang kita bisa saling berbagi, di mana kita saling bisa menginspirasi. Termasuk di sini. Uh, don't ever think ya Pak Haryo, saya tidak berterima kasih kepada Pak Haryo candi diundang karena kesempatan inilah saya akan mereface my mind mungkin di antara teman-teman termasuk Pak Haryo tadi, Pak Agung tadi sudah menginspirasi saya dengan ucapan kata-katanya. You don't know that. We don't know that. Tapi saya sudah dapat Pak dengan Pak Agung tertawa, Pak Haryo tadi ngomong. This is about the inspiration. Dan akan menambah hasanah saya. Menambah hasanah saya. Jadi semakin kita. Nah itu adalah uh, di dalam kita menjadikan dia, kita kembali lagi, the fitness tadi, kita beradaptasi, kemampuan beradaptasi dengan self-esteem kita, kita akan tentu saja menjadi kreatif setelah itu. Mau, ingin membuat orang menjadi lebih baik, kita harus menjadi kreatif. Kreatif bagaimana? Yang ngomong dengan Pak Haryo beda dengan Pak Agung. Beda dengan Mbak Nurul. Nggak bisa disamakan. Enggak bisa golongan daripada seperti saya sudah angkatan babe gue ya ABG bicara dengan angkatan daripada Gen Z kayak Mas Lukito di sini ya teman uh, staf saya itu ya, sudah gen milenial beda saya ngomong dengan yang lain beda cara saya uh, ngajak berinteraksi This is ini adalah kemampuan kita jadi kita membuat kita kreatif nah selain itu kreatif kita berinovasi terus pasti karena hal-hal yang baru, inspirasi-inspirasi baru akan membuatkan kita ber. Nah, itulah yang menyebabkan kita menjadi profesional. Sekali lagi, this is a professional, tetapi professional is about the itu adanya kalau kita berbicara tentang lagging indicator sama leading indicator. Itu se lagging indicator, but leading indicatornya ini adalah hal yang, yang di belakang ini yang membentuk ini gitu. Lisi sempat, misalnya ada kinerja, kinerja misalnya Pak Agung tadi di perkapalan, misalnya harga penjualannya menaik 10%, itu sempat lagging indikator menurut saya. Tapi leading indikatornya itu bagaimana Pak Agung akan menjual, bagaimana kapalnya berinteraksi, bagaimana dia menyiapkan semua, itu sempat leading, dan harus ada indikatornya yang menjadi pemegang sehingga mengerucut menjadi satu, menjadi suatu lagging indikator, yaitu penjualan naik 10%. Nah, teman-teman, itu sebab uh, tadi kan kita berbicara tentang kompetensi diri, tetapi juga ada kompetensi yang harus kita mampukan sebagai makhluk sosial bagaimana yang berinteraksi. Tetapi ini adalah saling mengait dan itu sebenarnya sudah disampaikan sebelumnya. Kemampuan sebagai maud dan di, pernah dikatakan oleh Kevin Kelly kalau ingin survive in this era. Nah, apa itu empat katanya yang diistilahkan oleh dia dengan the sharing economy. Itu pertama itu sharing. Berbagi ke pengetahuan, berbagi cerita berbagi kesedihan pun nggak apa-apa. Tapi jangan sering-sering ya. Berbagi kebahagiaan itu penting. Karena kenapa teman-teman kalau kita berbagi kebahagiaan? Kalau kita berbagi kebahagiaan dengan orang lain, maka kita juga turut berbahagia, dia juga turut bahagia. Mungkin dia akan menambah kebahagiaan kita dengan memberikan, Pak Bob, bisa lebih hebat lagi nih, kalau Pak Bob melakukan ini-ini lagi. Oh, this is about the inspiration. Ide baru ini. Nah, ini kita, kalau kita sharing, tapi sekarang sharing itu sering uh, diistilahkan dengan uh, materialistik. Menurut saya, sharing itu uh, harus luas, ya. Tidak hanya bersifat material, non-material juga harus bersifat uh, harus besar. Jadi, berbagi pengetahuan, Menca dan jangan lupa di dalam sharing itu kita selalu harus menciptakan rantai nilai. Jadi, uh, kalau Pak Haryo tadi berbicara tentang kitab suci, tadi kitab suci tadi haruslah hari ke hari ini harus kita isi bagaimana menciptakan value dan value itu haruslah menciptakan suatu rantai nilainya. So chain value-nya. Chain value-nya jika saya berbagi cerita, saya melakukan uh, saya berbagi kebahagiaan tentu saja menciptakan hal yang baru, menciptakan suatu rantai nilai yang membuat orang lain berbahagia. Tetapi kalau bahagia kita ingin memamerkan kesombongan saja, it is not the part of this one. Oh Pak, saya sharing ini, Pak. Oh, saya buat hasil ini, tetapi hanya untuk menyombongkan dia tidak menciptakan hal-hal. You are not a part of this sharing economy you are only a loner ya sekali lagi ya Mas kemudian juga cooperation nah ini yang paling penting bekerja sama membangun suatu ekosistem ini yang sering kita lupa jadi kalau tadi Pak Agung sangat luar biasa tadi itu kita kalau kita ingin bekerja sama cooperation tadi dia bekerja kan di Adeno ya di subsidiary-nya Pak Agung Ahmad Agung ini apa kapalan atau ada logistik ya sebagai subsidiary-nya jadi di berkapalannya Pak pekapalan. Nah, pekapalan. Mengapa beliau tadi tertarik, Pak? Saya langsung nangkap aja. Saya juga senang. Pak, saya lagi meneliti tentang capmen nomor 3 sekarang, Capman nomor 2 tahun 2022 jungtunya ya, perubahan baru. Wah, beliau kan kalau kalau saja ingin mengembangkan pekapalannya di dalam floating LNG kah. Ya, Ya, betul Pak Agung ya. Siapa ya, bukan membuka rahasia Pak Agung ya, siapa tahu. Siapa? Ah, siap itu adalah bagaimana kita cooperation. Cooperation itu harus bekerja sama dan kerja itu itu adalah masalah sosial. Tetapi kita kembali lagi yang nomor satu masalah kemampuan diri kita tadi harus kita asah dulu sebelum kita mengasah kepada kemampuan cooperation kita. Kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, tidak berkreatif dengan berkomunikasi, mana mungkin kita berikan cooperation bisa saling gontok-gontokan aja. Kemudian jangan setelah cooperation tentu saja collaboration collaboration itu beda ya dengan cooperation itu bekerja sama membangun. Tapi kalau sudah collaboration menjadi co. Co itu secara bersama memang menggandengan tangan. Tidak hanya cooperation secara dua yang agak terpisah yang sedikit apa ada, fragile, tetapi kalau co itu sudah bersama. Co creator kah, co developer ya. Sama-sama membangun, jadi membentuk ekosistem tadi. Dan yang terakhir adalah kolektivism kata beliau adalah bersama-sama dalam suatu ekosistem. Jadi secara kolektif. Nah, kalau kita ingin survive jadi uh, betul sehingga Pak Presiden pun harus kolektivitas sebagai bangsa yang diketuk. Jadi tidak boleh lagi kita berbicara. Saya ITS adalah tugas saya sebagai uh, Tridharma perguruan tinggi. You cannot do that any longer, Pak Hayo ya. Saya kira ini juga Pak Hayo melaksanakan SMP ini salah satu DPJ Jiwanta daripada lebih luas lagi untuk membangun bangsa ini. Jadi nggak boleh lagi kita berbicara tentang bagaimana kita membangun ITS-nya sebagai ansih sebagai suatu lembaga pendidikan. But, but It's a part of the ecosystem that build this nation. Not only the nation later, maybe the region, maybe juga the next is the world. Karena tantangan sekarang bukan lagi menghadapi sebagai tantangan daripada hanya itu. Karena sudah interaksi dunia sudah menjadi satu. Bumi adalah sudah terkonektivitas. Kalau kita berbicara tentang masalah mekanisme tentang bagaimana uh, masalah CO2 karbon, itu bukan dipengaruhi Indonesia saja tetapi seluruh dunia karena kita ini berada dalam satu satu globe satu lingkaran. Jadi ini adalah harusannya. Nah, jadi kita kembali lagi ke profesionalisme kita adalah bagaimana tingkah laku keahlian dan kualitas seorang yang profesional dan profesional itu singkat kata cuma satu, you deliver more than what the ones expected. Jadi Anda harus mendeliver lebih daripada yang diekspektasi oleh pemberi kerja, oleh orang yang memerintah kita, oleh masyarakat yang mengharapkan kita. Jadi kalau kita misalnya saya sebagai direktur niaga yang diharapkan perusahaan untuk membentuk 10 suatu nilai value, maka kita harus berusaha untuk menciptakan 11, 12, 13 value-value yang lain. Sehingga, itulah saya bisa disebut seorang profesional. So, profesional itu, again, by the end of the day, selalu dicari adalah performance-nya. Performance, performance, apapun juga, bungkusnya, tetapi performance akan kelihatan pada akhirnya. Tanpa performance, itu maka tidak bisa dibilang suatu itu adalah profesional. Ini adalah kira-kira, kita uh, kira sedikit membahas tentang profesionalisme kita nah sekarang bagaimana kita injawantahnya di dalam PLN ya ini ini kan teorinya saja nah kita lihat di bisnis outlook ini teman-teman sekalian saya lihat di sini ada berbaca latar belakang tetapi saya kira-kira bisa melihat ada satu ini Jimmy Carter Jimmy Carter ini saya pernah kenal dengan anda dari uh, ini ya dari BUMN juga ya kalau nggak salah Pak Jimmy are you still here Mr Jimmy atau uh, Pak Mardianus, latar belakang apa? Pak Jimmy? Profesinya apa sekarang Pak Jimmy? Monggo oh, Pak Jimmy. Saya eh, bankers, Pak. Loh, bankers. Bankers di mana Pak Jimmy? Di BRI. Wah, lantas aja sudah dengar dengan nama Jiman. Ya BRI. Wah, BRI juga. Nah, bagaimana BRI nanti uh, sangat berkompetensi juga dengan PLN sebenarnya karena kita juga uh, kerjasama cukup erat dengan BRI ya. Tidak hanya di sisi hulu, di sisi hilirnya dan di sisi tengahnya juga ya, Pak e, Jimmy ya. Kami sudah bersama-sama juga membentuk dulu untuk e, apa elektrifying agriculture untuk melistriki petani-petani bersama TNI. Nah ini kita lihat dulu sekilas pandang teman-teman e, semua PLN itu seperti apa. Jadi memang PLN ini adalah suatu perusahaan yang masih sekarang vertically integrated. Jadi melayani seluruh Indonesia, baik di kepulauan-kepulauan yang ada. Kemudian kita melihat juga bahwa apakah sekarang PLN ini satu-satunya tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 tahun yang cukup sudah cukup lama ya tahun 2009 ya itu menyatakan bahwa sebenarnya PLN itu bukan lagi salah satu daripada pemegang kuasa usaha melainkan dia adalah pemegang izin usaha. Jadi kita ini memiliki izin usaha. Artinya kami ini adalah suatu suatu perusahaan yang diberikan izin usaha. Nah, memang izin usaha kita besar karena memang kita lebih dahulu, tetapi ada juga pemegang isian usaha industri usaha atau pemegang IUPTL nah namanya, pemegang lapak-lapak yang sekarang ada kalau kita lebih dekat dengan Jakarta ini ada Cikarang, Istrindo, ada juga kalau di Surabaya itu kita GP, masih ingat GP, kawasan yang sekarang akan dibangun smelternya apa namanya? smelternya PT eh, eh, Freeport Indonesia. Tripod. Itu Tripod. juga eh, sudah eh, punya kawasan sendiri jadi mereka mengelola kelistikannya sendiri di dalam itu. Nah ini kalau di PLN ini sekarang rasio elektrifikasi kita adalah uh, jumlah uh, penduduk atau jumlah kepala keluarga berlistik dibandingkan tidak berlistik itu kita sudah mencapai 99,3 persen. Kemudian kapasitas pembangkit kita adalah yang menguasai kita adalah hampir 65, hampir mendekati 64,5 ya uh, gigawatt. Jadi kemudian panjang transmisi kita adalah 60.000 kilometer circuit, hampir 60 kalinya kalau kita bisa keliling Jawa, Surabaya, Jakarta, bolak-balik itu sekitar 60 kalinya. Kemudian aset kita sekarang adalah 1.500 triliun lebih, hampir 1.700 sekarang kita. Kemudian jumlah pengalangan kami adalah sekitar 82,9 juta. This is one of the biggest utility, single utility in the world. ya. Kecuali yang bisa menyaingi itu Cina. Tapi Cina sekarang kan Uh, BUMN-BUMN-nya pakai BUMN daerah. Jadi kita masih yang terbesar. Jadi kalau di Amerika juga uh, sudah berdasarkan negara bagian. Jadi kita termasuk daripada uh, yang besar. Nah, kemudian pegawai kita hanya 43 ribu. So, we can uh, say that bagaimana sekarang 43 ribu melayangkan 82,9. Tantangannya luar biasa. Tetapi jangan khawatir seperti kita katakan tadi, di era sekarang teknologi dan juga digital sudah ada. Anytime we can communicate with our customer. Ini ya. Jadi kita butuh memang digitalisasi. Ini bukan hanya adalah suatu keharusan, melainkan suatu kebutuhan daripada suatu perusahaan kami sehingga kami bisa survive dari dis disrupsi. Nah, kita lihat apa disrupsi yang telah disantumkan oleh uh, Pak Siwo tadi. Next, John. Ya? Nah, tantangan itu kan kita ini survive. Kalau kita survive itu harusnya harus tumbuh ya tumbuh berkembang itu survive ya e, kalau kita berkatakan individu tetapi kalau suatu perusahaan sama saja sebenarnya kita kalau kita melihat suatu individu suatu keluarga bahwa harus tumbuh berkembang dia ya. dan untuk berkelanjutan maka pertumbuhan itu dan berkelanjutan itu hanya bol tiga yang paling utama itu menurut saya apalagi Pak Jimmy bagian bank itu yang sangat tahu sekali bahwa kalau ingin tumbuh dia secara berkelanjutan maka pendapatannya harus tumbuh you cannot Ya, kita harus pendapatan dulu tumbuh. Revenue-nya harus tumbuh terus. Mengapa? Karena pertumbuhan revenue itu akan disebabkan adanya pertumbuhan daripada biaya-biaya, pertumbuhan daripada kebutuhan dan pertumbuhan untuk mengekspansi. Maka kita harus ada pendapatan kita harus tumbuh. Apabila pendapatan kita stuck, tidak tumbuh, itu adalah suatu tanda-tanda berbahaya. Apalagi kalau pendapatan kita menurun. Itu lebih bahaya lagi. Jadi pendapatan ini adalah kita tentu saja bagaimana kita meningkatkan suatu revenue. Revenue itu dengan melakukan apa? Intensifikasi kah atau ekstensifikasi? Kalau di dalam versi marketing, kita melihat bahwa intensifikasi bagaimana kita meningkatkan revenue dari the existing customer, dari aset-aset yang ada saat ini, pada ekstensifikasi bagaimana kita juga harus menambah pelanggan dan menambah aset, tetapi aset yang ditambah haruslah aset yang memiliki suatu nilai tambah. Artinya nilai tambah apa? Tentu saja kita mengharapkan suatu aset itu memiliki return on investment, return on equity, atau return on asset yang betul-betul memberikan suatu kesempatan untuk tumbuh. Ya, jadi di dalam kita bekerja pun, kita harus selalu melihat, selain daripada pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan pendapatan harus didukung bahwa kita harus melihat juga return on investment kita, return on equity kita, return on asset kita. Aset kita yang sekarang itu harus memiliki suatu return. Kemudian aset-aset yang akan berinvestasi lagi, harus kita lihat juga, harus memiliki angka yang cukup tinggi. Dan yang terakhir, Yonel, know, setelah pendapatan kita, tetapi kita harus megang cash. Cash is king. Apalagi di dunia sekarang, Pak, cash itu sangat penting sekali dengan adanya apa namanya perang Ukainya. Jadi cash itu adalah suatu suatu keniscayaan, suatu yang harus kita pegang. Nah, kalau laba rugi di perusahaan boleh saja besar, tetapi kalau cashnya nggak ada sama saja buntung itu. Jadi budaya kita harus kita tetapkan adalah budaya uang tunai. Nah, bagaimana kita meletakkan semua adalah di tempatnya itu yang dia dengan melakukan eksekusi, eksekusi dan eksekusi. Jadi by the end untuk melihat performance itu semuanya harus dieksekusi, dieksekusi dan dieksekusi. Nah, teman-teman sekalian, untuk tumbuh berkelanjutan tadi, tentu saja teman-teman sekarang semua orang harus melihat sebagai perusahaan yang demand driven. Customer-centric mereka tidak lagi berbicara ke dalam, tetapi harus keluar. Itulah kita berbicara tadi, bagaimana interaksi sosial lebih diperbanyak. Jadi, kalau kita lihat bahwa dulu PLN ini harus melihat supply-driven, selalu melihat ke dalam Pak Jimmy, Pak Probi, Mas Paris, Pak Firman. Berapa dulu PLN melihat cahaya ini? Satu-satunya Wong pasti, Pak Paris itu kalau butuh listrik ke PLN, mau siapa lagi? Ayo! Jadi kami pikirnya udahlah pasti ke sana. Jadi mikirnya bagaimana? Bagaimana membangun pembangkit banyak-banyak pokoknya kita bangun pembangkit di situ di situ. Uh, urusan lain nanti return on asset-nya dapat pendapatan sini kita bangun saja. Tapi itu dulu. Sekarang nggak bisa lagi. Pak Paris kalau nggak mau dengan PLN bisa aja ninggalin PLN. Kenapa Pak? Pak Paris sekarang sudah ada orang jualan PLTS atap. Uh, -teman. -teman teman ITS sudah mengembangkan itu bersama baterai yang dikembangkan oleh teman-teman ITS. Nah, kalau sudah ada di situ, ada atap ditambah angin dikit, ya Mas, ya tambah lagi di kebunnya banyak angin, ya maka di itu jadi tidak perlu PLN lagi. PLN hanya backup saja. Nah, itu yang harus menjadi tantangan. Itu dulu, uh, dulu kami berpikir seperti, "Ah, itu apa-apa kecil, tapi sekarang itu big problem for us. It is our disruption." Jadi disruption itu adalah teknologi dan digitalisasi. Mengapa digitalisasi? Dengan adanya semangat digitalisasi sekarang, setelah perhitungan sangat rinci, orang membuat turbin itu yang sekarang mas, yang dulu dibutuhkan besar-besar sekarang sudah mulai mengecil. Tapi efisiensi turbin anginnya semakin bagus. Nah kemudian kita lihat juga sekarang teknologi dan disrupsi dengan digitalisasi kemampuan menghitung, kemampuan untuk komputer uh, edit, desain dan lain sebagainya. PLTS dulu yang kata kita dulu efisiensinya hanya 30, 17 persen, 35 persen, sekarang sudah ada yang 48 persen. Artinya apa? Cahaya matahari sinar yang energinya itu semakin banyak ditangkap. Semakin banyak. Artinya kemampuan untuk menghasilkan energi itu semakin besar. Nah, this is about the disruption. Inilah disruption. Next, John, coba kita lihat bagaimana disruption di PLN. Ini, kalau kita melihat PLN ini banyak ya. Yang kecil-kecil saja, kita lihat prosumer PP rooftop yang saya bilang tadi Pak Paris, Pak Robi, ya, Pak Firman. Anytime you can buy, di mana-mana. Kalau kita biasa ke pasar gelodok mencari-mencari hub, mencari komputer, sekarang nggak usah lagi uh, di situ ya, kalau di Jakarta. Carinya Pak Jimmy ya, Pak Jimmy cukup mencarinya uh, ada PLT atap lah. Sudah di gelodok sudah banyak yang jualan, tenang aja. Banyak, sama baterai lagi, baterai, walaupun masih import dari sini. This is prosumer. Jadi sekarang konsumen pun sudah menjadi produsen, Mas. Nah, kalau artinya bahaya titik bahaya, kalau sudah konsumen kita menjadi menjadi produsen apa yang terjadi? Itu menggerus pasar kita. Betul nggak ya teman-teman sekalian? Menggerus pasar kita. Menggerus kalau menggerus pasar kita artinya bahwa kita harus merespon ini bagaimana kita bisa juga tetap men, menciptakan pelanggan itu ada loyal kepada kita. Nah, sekarang juga ada tren green energy karena lihat daripada orang sudah berbicara tentang bagaimana situasi eh, gas rumah kaca, lingkungan di dunia semakin orang terbuka dengan adanya internet bagaimana pencairan dahulu yang belum pernah kita lihat di Kutub Utara itu sudah dipelemkan betapa hancur dramatisirnya betul-betul sudah luar biasa jadi ada keluhan eh PLN kamu pakai PLTU ya bisa nggak ganti yang green green dong supaya saya bisa tetap menjadi pelanggan saya nggak mau lagi ya nih pakai-pakai yang dari itu jadi konsumen itu pun sudah bisa mendikte sekarang kepada produser Kemudian yang berikutnya adalah uh, tadi menyebabkan new competitor tadi yang sudah prosumer tadi kita saling menguatkan itu. Kemudian adanya efisiensi teknologi, efisiensi teknologi teman-teman kalau dulu masih ingat zamanan kita masih kecil-kecil kalau TV itu TV tabung betul nggak TV tabung ya? TV tabung yang besar sekali ada Grundy ada merek apa? Kalau TV tabung karena dia mengeluarkan tabung itu energi yang cukup besar maka kebutuhan listriknya kata satu tabung itu adalah 250 watt untuk nonton. Tapi sekarang ada TV digital, Mas. Sudah 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 LCD. Sekarang sudah nggak LCD lagi, sudah ada sistem yang lain. Nah, apa yang terjadi? Dulu 250 watt, Mas. Sekarang 80 watt itu TV yang bisa 52 inci. Itu hanya 80 sampai 100 watt. Sudah turun 50 100% dari yang dahulu, dari TV grounding. Artinya listrik yang sekarang dipakai pasti lebih kecil lagi, betul nggak? Dulu kita menggunakan namanya lampu pijar. Satu lampu misalnya 45 watt, kurang terang. Oh, ditambah lagi 60 watt supaya lebih terang. Kemudian berubah menjadi alat lampu LED. Uh, lampu uh, lampu hemat energi. ya. Sekarang ada lampu LED. LED emitting diode. Kalau LED emitting dioda, dioda itu kecil sekali pemanfaatannya. Sekarang dengan 7 watt, 5 watt aja sudah cukup terang. Artinya apa? Makin di rumah semakin kecil. Itu juga efisiensi teknologi. Nah, kemudian ini kita karena saya sudah bilang tadi berdasarkan undang-undang kita ada wilayah usaha lain, maka itu juga pesaing kita. Kemudian tadi yang menyebabkan the end of this one demand decline. Nah, demand decline ini tentu saja menyebabkan kita kelebihan pasokan dan kelebihan pasokan ini berimplikasi kepada peningkatan biaya. Kenapa? Kita kan sudah mengundang para investor. Bahwa investor itu ingin menanam, tentu saja harus ada kepastian untuk kembali modal, kan? Ada return on investment. Kalau kembali modal, Bapak harus menjamin saya, bung sekian, sekian tahun kalau nggak dipakai, ya harus diganti dong. Maka adalah istilahnya take or pay. Maka kalau take or pay-nya, semakan tidak take or pay-nya tidak terpakai, maka itulah menjadi kerugian kita kerugian kita berapa? Rata-rata per tahun ini saja kita membayar TLP lebih daripada 20 triliun karena kita kelebihan. Pak, batalin aja. Wena aja ya. Mas Agung Rohman ini adalah orang uh, hukum lo. Kalau orang membatalkan, dia bisa mengsu dan minta namanya default. Suatu jaminan-jaminan itu saya cairkan. Itu kan bisa ya. Dan kemudian tentu saja kerugian lebih besar. Ini adalah disrupsi. Nah, disrupsi ini tah mengancam daripada eksistensi PLN Group. Bukan hanya PLN pusat saja. PLN Group kami kami punya dulu sama seperti usaha perkapalan namanya Batra Diguna. Kami juga mempunyai usaha daripada uh, internet namanya Iconet. Kita juga usaha pembangkitan ada IP dan PJB. Semuanya itu terancam. Terancam eksistensinya. Maka dari itu kita harus merubah PLN dengan membentuk apa, sama seperti apa yang dilakukan individu tadi, kita secara bagaimana menjadi suatu ada individual kompetensi, dan bagaimana membentuk sharing ekonomi. Kita mencari opportunity sekarang, menangkap peluang-peluang model-model bisnis yang existing. Dengan melakukan apa model-model bisnis, kita berkolaborasi, kooperasi. Bersama-sama, itu opportunity yang kita cari. Kemudian kedua adalah retensi kita. Bagaimana kita menciptakan keunggulan di dalam uh, untuk customer experience, sehingga customer-customer kita tetap cinta kepada kita, kemudian kami juga mengembangkan innovation. Bagaimana mengembangkan produk-produk baru, layanan baru, market-market baru lagi, itulah ada innovation. Dan tentu saja bagaimana kita mengambil kembali apa yang telah hilang. Apa yang telah hilang itu orang yang berpindah. Itu adalah ciri-ciri yang harus kita ambil, win-back-nya. Ini uh, adalah uh, disrupsi yang terus kita hadapi, dan PLN tentu saja bukan bersifat reaktif, melainkan harus responsif. Sekali lagi, responsif. Nah, apakah empat-empat ini sulit dilakukan? At this time, because of digitalization, dengan adanya digitalization, semuanya ini menjadi lebih mudah lagi. Nah itulah yang disebabkan tadi kalau kita ingin tadi bagaimana agility kita melalui kita surfing di dalam uh, disrupsi ini. Kita surfing itu kayak pemain surfing, lihat ada ombak bukan ditakuti tetapi ombak ini menjadi suatu sarana untuk dia me, apa mendorong dia untuk maju ke pantai. Betul nggak? Ombak itu bukan dilawan oleh orang surfer ya. Perhatikan pemain-pemain surfer itu. lomba itu malah diikuti, ombak itu menjadi pendorong dia untuk mencapai pantai. Betul nggak begitu ya kalau pemain sofa? Jadi kekuatan ombak itu yang dia gunakan. Nah inilah main model-model bisnis seperti ini. Bagaimana kekuatan yang tadi seolah-olah bisa menghancurkan kita menjadi suatu kekuatan baru. Ini teman-teman, next Pak Joni. Nah kita akan melihat bagaimana yang terjadi daripada sebelumnya. Kita lihat dari tahun ke tahun, dari 2011, 2012, 2013. Pertumbuhan kita itu rata-rata adalah 5,87 ya. Tetapi pertumbuhan 5,87 ini lebih kecil lagi daripada pertumbuhan daripada dekade yang lalu, tahun 2010 ke bawah. Itu rata-rata 8%. Kenapa teman-teman? Karena di situ potensi pasar masih banyak dan industri-industri itu adalah industri yang memang membutuhkan energi listrik yang luar biasa. Misalnya peleburan. Tetapi setelah tahun-tahun 2017, 2015, maka ekonomi kan berpindah dari ekonomi yang dari alat-alat berat kepada jasa. Kalau jasa dan juga layanan tidak terlalu besar penggunaannya. Misalnya apa? Misalnya gedung-gedung daripada pelayanan kan kecil penggunaannya. Dulu jasa, jasa misalnya kita untuk membentuk industri pariwisata misalnya itu tidak terlalu besar. Kalau kita membentuk smelter, misalnya satu membentuk industri baja, itu rata-rata butuh 250 megawatt. Tapi kalau mengembangkan kawasan misalnya Mandalika untuk ini apa kemarin untuk GP itu enggak 250 megawatt. Ya cuman kita pakai 10 megawatt itu. Kecil sekali jadi tumbuhnya. Nah, kita lihat di sini jadi pertumbuhan kebutuhan listrik itu sekarang di setelah tahun 2017 ke 2019 malah turun menjadi 4,37 turun lagi. Dan diperkuat lagi dari disrupsi pandemik tadi malah negatif minus 079 baru 2021 karena ini sudah dalam 0,79 menjadi 5,78 tapi kalau kita combine 0,79 minus 5,78 sebenarnya dari dua tahun itu hanya tumbuh sekitar tiga persen betul nggak teman-teman tiga persen masih turun daripada 2019 nah ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan PLN ini mengalami suatu disrupsi yang sangat luar biasa nah harapan kita bagaimana setelah covid nanti nah covid ini tergantung bagaimana kita akan melihat ke depan dan bagaimana respon daripada kita sebagai bangsa ini untuk meningkatkan karena inilah saat-saat momen kita di tahun 2022 ini kita bisa menjadi bangsa yang cukup besar karena kesempatan ini kita dengan ekonomi sharing kita kerjasama kita saling keterbukaan dan saling bersama mudah-mudahan bisa tumbuh lebih besar lagi di saat pertumbuhan penjualan PLN ternyata mengalami disrupsi tidak hanya oleh pandemi tadi yang tadi tiga tadi milenial milenial sekarang maunya kerjanya di mana bukan di kantor tetapi di rumah tetapi selain di rumah waktunya bebas mau kapan saja betul nggak ya Mbak Ika dia kerja di industri apa Mbak Ika ini saya Mbak Ika kerja di industri apa di pendidikan, Bapak. Wah, kalau di pendidikan apalagi sekarang. Siswa, mahasiswa atau siswanya sekarang nggak boleh lagi. Kalau dulu saya masih ingat waktu zamanan saya masih SD. Kalau bertanya itu, wah dimarahi, sok pintar. Tapi sekarang kalau bertanya, Ibu bilang dia sok pintar, dia ngadu, Bu. Ngadu kemana-mana. Malah kita yang disalahkan. Betul nggak ya, Ibu Dia ya? Bu Ika ya? Nah, itu kira-kira yang terjadi pada saat ini. Jadi, millennial is a disaster. Jadi milenial sekarang adalah disaster. Nah, ya. Uh, uh, ini uh, nanti uh, kita akan lihat uh, the next please uh, Pak Joni ini pertumbuhan. Nah ini adalah transformasi PLN. Jadi untuk merespon ini, kami tentu saja bertransformasi, merubah diri. Jadi sekali lagi uh, adigium kita pertama kali. Kalau kita ingin bisa survive, bukan kita merubah orang lain, tetapi kita merubah diri kita. Maka PLN sudah berubah dengan membentuk apa? Mentransformasi PLN. Ada empat pilar utama daripada transformasi PLN itu adalah menjadi negeri green, lean, Innovative, dan customer fokus. Jadi empat pilar utama kita adalah green. Karena kebutuhan daripada disrupsi tadi membutuhkan green, maka kita menciptakan suatu green, kami ingin menjadikan green. Maka kita sudah mempunyai roadmap namanya net zero in 2060. Nah, di dalam 2060 ini kita akan menciptakan suatu roadmap di mana kita mulai menghilangkan bahan-bahan bakar fosil dijadikan bahan bakar uh, uh, apa namanya yang lebih kering dan yang menghasilkan uh, CO2 kita akan tangkap dengan CCOS. Apa itu adalah uh, carbon capture. Harus di carbon capture and storage dan disimpan dan end use dan kemudian digunakan untuk yang lain, membentuk rantai yang lain, membentuk produk yang lain. Kemudian uh, selain daripada itu, kita juga ingin hilirisasi daripada pelanggan penggunaan listriknya sudah berbasis green. Misalnya kita akan merubah lagi orang berbasis daripada ICE internal combustion engine yang menggunakan BBM nanti diubah menjadi listrik saja. Kapal-kapal nanti bagaimana kapal sekarang sudah dikembangkan kapal yang berteknologi listrik. Nah ini yang akan dikembangkan. Jadi kita green. Kemudian kita lean. Lean ini adalah berimplikasi kepada kita menjadi suatu organisasi yang lincah, agile, ramping sehingga kita bisa merespon semua perubahan-perubahan yang ada. Nah, yang tetapi di samping itu kami menjadi lebih efisien, tetapi lebih banyak mencarikan produktivitas lebih tinggi produktivitas. Kemudian inovatif memberikan suatu inovasi-inovasi produk dan layanan baru dan customer focus. Dan ini kita breakdown lagi teman-teman. Jadi tidak hanya suatu uh, wacana saja, suatu transformasi, malinkan transportasi tadi harus dieksekusi dan dieksekusinya harus ada step-step milestone yang jelas. Dari step milestone yang jelas, yang jelas adalah harus ada suatu indikator-indikator melakukan suatu perubahan itu. Maka kami melihat ada inisiatif-inisiatif ada breakthrough program sebanyak 25 yang harus dijalankan dan harus ada roadmapnya sampai 2024, dari 25 breakthrough tadi, 17 itu adalah program digitalisasi. Digitalisasi. Jadi hampir daripada uh, 65% daripada semua breakthrough program ini adalah breakthrough yang terkait dengan digitalisasi. Nah, untuk customer focus sendiri, program digitalisasi kita adalah kita meluncurkan uh, PLN Mobile, di sini kita sudah mencapai uh, pelanggan kita lebih kurang 20 juta uh, dengan IDpel yang terdaftar lebih 26 juta. Uh, rating kita sekarang adalah 44,8 uh, dari 5. Rating yang ada kita termasuk tiga daripada apa aplikasi yang uh, banyak diminati. Kemudian kita di dalam itu menggunakan bagaimana aplikasi pelayanan untuk pengelolaan gangguan dan juga menciptakan suatu rantai nilai di dalam uh, infrastruktur electric vehicle. Ini kira-kira uh, tujuan strategis kami yang berdasarkan empat pilar utama, kemudian dari empat pilar utama tadi didukung adalah strategis enablernya yang membuatkan itu terjadi dengan apa? Organization dan people. Ah, this is the first adalah organization and the people. It's about people. Kalau ingin menjalankan itu adalah people. People adalah terkait profesionalisme yang kita bahas tadi. Jadi, kita tidak boleh memisahkan sekarang profesionalisme perusahaan itu dengan orang-orang di dalamnya. Semua yang dilakukan oleh perusahaan harus berimplikasi, harus tercemin daripada orang-orang di dalamnya. Kalau kita berbicara digital, harus kita siapkan orang-orangnya berbasis digital. Leadership-nya adalah leadership digital, interaksinya adalah interaksi digital, pola pikirnya adalah pola pikir digital, eksekusinya adalah eksekusi digital. Kemudian kita juga melakukan teknologi advancement, kemudian mesin yang kita lakukan tadi, digitally enable execution mesinnya harus berbasis digital, kemudian semuanya harus didukung oleh financial sustainability, kemampuan financial kita yang seperti tadi tantangannya bagaimana revenue meningkat. Kalau tidak ada financial, bagaimana kita akan mendukung program, dan kemudian kita harus juga berkolaborasi, menciptakan kolektivisme melalui national development tanpa itu teman-teman semuanya tidak bisalah PLN melakukan transformasi ini. Maka harus juga menjadi satu kesatuan kalau kita berbicara tentang bagaimana meningkatkan peran PLN, maka regulatori sektornya harus jelas. Sektor sektor yang terkait dengan sektor industri listriknya juga harus jelas dan produk-produk daripada ini harus jelas sehingga harus didukung oleh semua pengambil kebijakan. Semua kementerian harus mendukung Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, bagaimana kementerian ISDM, bagaimana harus batu bara tersedia, bagaimana untuk import-import dilarang kalau kita ingin maju, dan sebagainya. Ini kira-kira transformasi PLN. Nah, saya akan berhenti di sini dulu, teman-teman, terkait dengan sebelum saya lanjutkan secara detail, mungkin ada teman-teman yang bertanya atau teman-teman mau mengkonfirmasi apa yang saya jelaskan tadi. Monggo, kita berikan waktu lima menit. Terima kasih. Terima kasih, Pak Bob sangat luar biasa sekali bapak ibu teman-teman rekan-rekan semuanya. monggo silakan kalau ada pertanyaan boleh langsung diajukan dengan mengapa mengajukan tangan dari dari apa namanya reaction. kemudian kalau misalkan ini boleh juga dituliskan di di chat kolom. ini satu ada satu sebetulnya yang di chat kolom ini dari ya, pak dari pak Jimmy Jimmy Agunawan ya. ya. silakan pak Jimmy mau disampaikan langsung atau hmm. kami bacakan kami usahakan Pak Jimmy dibacakan aja nggak apa-apa Pak. Baik, terima kasih Pak Jimmy. Ya kurang lebih Pak Bob Saril dari Pak Jimmy ini menanyakan mengenai roadmap sharing ekonomik dan circular ekonomik di PLN, ya. Monggo, terima Pak. Ya, kasih, Pak Jimmy. Kita lagi membuat juga sharing ekonomik dan circular ekonomi PLN-nya. Kita bentuk memang berbagian-bagian. Nanti kita satukan. Pada saat ini kita sudah membentuk bagaimana sharing ekonomi melalui TJSL tanggung jawab sosial dan dan apa tanggung jawab sosial kita yaitu apa namanya kita membentuk apa yang dinamakan dengan pertama kali membentuk kita harapkan pada tahap pertama semua produk-produk UMKM itu bisa masuk di dalam pengadaan barang dan jasa kita ini kita sudah bekerja sama atau sudah dibina oleh Kementerian BUMN. Jadi sudah ada apa namanya marketplace untuk di situ sehingga semua BUM, semua UMKM itu bisa mengakses semua kebutuhan-kebutuhan yang diajarkan. Contohnya adalah salah satu yang kita saat sekarang adalah bagaimana UMKM itu menyediakan peralatan-peralatan uh, untuk kebutuhan sehari-hari daripada pekerjaan kita ini dari UMKM yang ada. Kemudian kedua, kita juga dengan TJSL membentuk apa yang pembinaan suatu berkelanjutan dengan SDG ya. Uh, SDG-nya salah satu kita mengembangkan uh, contohnya bagaimana uh, peningkatan pertama itu uh, kepedulian lingkungan yang menghasilkan ekonomi. Misalnya pertama pengelolaan daripada sampah Uh, salah satu contohnya sebenarnya kita cukup berbangga uh, Surabaya adalah salah satu contoh yang dicontoh seluruh Indonesia pengelolaan sampah Surabaya dan pengelolaan sampah di Malang. Jadi sampah tadi bernilai kualitas ekonomi. Jadi sehingga pengelolaan sampahnya uh, tidak hanya uh, untuk mengelola untuk sampah itu, tetapi meningkatkan ekonomi daripada sekitarnya. Kedua adalah bagaimana uh, sampah tadi uh, dikelola menjadi waste to energy. Nah kita di Surabaya sudah ada salah satu yang pertama uh, men mendapatkan apa namanya pembangkitan berskala sampah ya PLTSA yang satu-satunya yang ber, untuk dua sistemnya tetapi sistem yang terbaru ini adalah yang 9 MW itu di Benowo ya. Nah, berikutnya kalau kita yang lakukan adalah peningkatan keekonomian melalui bantuan-bantuan secara berkesinambungan dengan memberikan peralatan modal kerja. Jadi kita lebih cenderung nanti membentuk suatu community. community misalnya community yang seperti di Banyuwangi kita community daripada uh, umkm-nya uh, membentuk kita tempat uh, makan yang uh, kita bekerjasama dengan pak bupati dulu pak bupati ya bukan ibu bupati uh, menciptakan uh, apa namanya kuliner kuliner terintegrasi yang sekarang bisa digunakan jadi tempat wisata dan juga tempat makan nah itu kita kumpulkan menjadi satu kita bangun uh, bersama-sama tetapi sudah teknologi digital karena di situ bisa mengakses internet dan kemudian uh, Kompornya digunakan oleh kompor induksi dan kemudian peralatan kelistikan lainnya. Ini yang kita akan bangun terus. Nah, secara roadmap jelasnya mungkin uh, nanti kami akan sharing uh, secara kooperasinya kepada Mas ini. Mungkin dicatat dulu Pak Joni dimintain apa namanya, uh, dimintain uh, emailnya. Siapa tahu nanti kita akan memberikan uh, selintas tentang uh, bagaimana uh, roadmap daripada sharing ekonomi kita nah yang berikutnya adalah eh, rantai nilai daripada supply ekonomi ini kita harapkan bukan hanya di sisi hilir mulai di, di sisi daripada eh, hulu kita hulu hilir dan di tengahnya sehingga suatu sistem itu ada sistem yang tertutup. Nah di sisi hulu kita misalnya di dalam energi energi tadi bagaimana kita minta UMKM dan juga pelaku pelaku usaha ini bisa terlibat langsung di dalam penyediaan untuk energi terbarukan dan juga yang berskala kecil dan juga bahan-bahan bakar untuk co-firing. Jadi kita sudah bekerja sama misalnya di Bali bagaimana komunitas dan juga di Banten komunitas-komunitas ini waste to energy ya. Jadi dia mengumpulkan sampah sampah dijadikan pellet pellet ini dijadikan bahan bakar PLTU untuk menjadi coal firing. Di satu sisi adalah mengurangi penggunaan eh, fosil fuel dan di sisi lain meningkatkan bagaimana pengelolaan sampah yang berbasis lebih bersih sehingga bersih bisa dimanfaatkan. Itu juga eh, yang kita lakukan di sisi hulunya. Nah, di sisi daripada pertengahan kita bagaimana membangun daripada ekosistem transmisi distribusi itu, pengadaan-pengadaan sekarang sudah berbasis bagaimana tidak lagi import tetapi sudah industri kecil masuk ke dalamnya, termasuk juga untuk mengelola dari mana pekerjaan-pekerjaan uh, sipilnya yang mereka secara ekonomi uh, sekitarnya yang itu. Nah, dulunya kita sudah bekerja sama dengan Bank Dunia sebenarnya bagaimana membuat peralatan-peralatan uh, misalnya tiang beton itu dengan setempat dengan teknologi setempat, tetapi itu mati ya, Mas. Tidak dilanjutkan. Nah, ini sayang sekali. Nanti kita juga harapkan untuk membentuk circular ekonomi ini bisa bekerja sama dengan uh, perguruan tinggi, mungkin menciptakan suatu yang berbasis uh, wisdom setempat atau uh, kearifan lokal untuk membangun ketenagalistikannya. Apa itu kearifan lokalnya? Misalnya dengan bahan-bahan yang ada. Yang kita kami kembangkan untuk kearifan lokal masih di sisi hilir sebenarnya, Mas kami juga sekarang sedang membangun uh, dengan pesantren ya uh, bagaimana sampah itu untuk menjadi bahan sipil uh, bahan batako dan juga untuk membuat uh, rumah yang tahan gempa dari sampah. Nah, itu sudah kita lakukan di Malang itu terus akan kita lakukan di tempat lain dan kemudian pabanya juga digunakan untuk uh, paving block untuk uh, genteng dan sebagainya. Ini sudah juga dilaksanakan di beberapa tempat uh, hampir Uh, di yang terakhir kita kembangkan di babel dan juga di sumatera barat ini harapan kita akan terus berkembang membentuk suatu lingkaran sharing ekonomi dan bagaimana sirkula ekonomi ini tumbuh dan untuk uh, kepentingan bangsa kira kira begitu pak jimmy secara jelasnya nanti saya catat dulu pak jimmy belum bisa saya jabat secara ini terima kasih banyak ah, pak Bob. sangat inspiratif ya terima terima kasih, pak ya. bob mudah mudahan bisa uh, memaskan pak jimmy dan pak jimmy nanti tentunya akan ada follow up nantinya pak akan dikirimkan oleh pak bob pak jimmy Terima kasih. Berikutnya sudah ada dua lagi yang mengangkat tangan. Resen Pak Pram dan Bu Dia, Bu Ika. Ya. Uh, mohon sabar ya, Bapak, Bapak, Pak Pram dan Bu Dia. Beliau-beliau ini rekan saya, Pak Bob. Luar biasa ya. memang calon-calon doktor ini. Jadi uh, saya sebetulnya juga ingin menyampaikan suatu tema karena saya nggak mau disebut moderator yang otoriter. Ya, saya persilakan dulu Pak Pram. Mau Pak Pram? Mau Pak Pram? Kita sharing ya Pak Pram. Masih mute Pak Pram? Pak Pram masih mute pak orang? Pak Pram uh, masih mute? Mungkin ini speakernya. Saya sambil minum nggak apa-apa ya. Karena ini kan sharing kan bukan dosen. Oh kan? Pak Pram. <laughs> silakan, silakan Pak Bob. Oh iya, kelihatannya ada masalah di ini Pak Pram sehingga mungkin Bu, Bu Ika dia. Mungkin saya persilakan Bu Ika. Oke, okay. uh, terima kasih Pak Agung. Uh, selamat pagi Pak Bob. Terima kasih, sharingnya luar biasa sekali. Uh, yang ingin saya tanyakan mungkin lebih ke uh, leadership ya Bapak. Jadi saya melihat kalau dari yang sudah disampaikan oleh Pak Bob ini salah satu kesuksesan PLN ini bisa uh, mengcreate sebuah agile leadership gitu yang bisa lebih menghadapi uh, Disruptive bisnis sekarang tuh. Gitu. Namun terkadang uh, ketika di organisasi Pak, terkadang kita harus dealing dengan struktur organisasi ataupun bentuk yang power distance-nya itu terlalu terlalu tinggi gitu dan juga tolerance on ambiguity-nya itu rendah. Nah, mungkin Pak Bob bisa sharing kira-kira strategi yang efektif untuk bisa bangun trust itu di dalam sebuah tim sehingga bisa diajak speeding untuk ke tujuan perusahaan itu bagaimana ya Pak? Terima kasih. Terima kasih, terima kasih banyak itu pertanyaannya Ibu Dia luar biasa sekali. Memang leadership itu eh, memberikan suatu nuansa yang penting. Tetapi jangan lupa Mbak Mbak Dia, leadership itu cannot stand alone. Ada leadership, ada followership. Leadership kita bentuk, followershipnya harus kita bentuk juga. Kalau kita hanya fokus kepada leadership tanpa mengelola followership, itu tidak akan berhasil. Nah, ini yang kita cobakan. Sekali lagi, keterkaitan itu bagaimana leadershipnya berkembang untuk membawa ke arah followership mengikuti, maka harus ada suatu sistem yang dibangun. Sistem yang dibangun, saya setuju tadi, adalah sistem trust. Tetapi sistem trust ini adalah harus dimulai yang kecil-kecil. Dan sistem trust ini harus dimulai dari yang di atas. Bagaimana sistem trust yang di atas? Bagaimana kemampuan daripada leadership yang di atasnya? Dan leader leader secara berjenjangnya itu adalah kemampuan komunikatif. Nah kita tadi sudah berbicara adalah kemampuan survival. Salah satu kemampuan survival adalah kemampuan daripada dia adalah sebagai makhluk sosialnya yang saya bahas tadi, yang dinamakan economic sharing tadi, sharing ekonomi tadi. Nah kemampuan daripada ke sosialnya itu yang harus ditumbuhkan terus. Salah satu kemampuan sosial adalah komunikasi. Bagaimana seorang leader itu untuk membentuk the followership-nya dengan komunikasi yang baik, dan barrier-barrier itu harus dihentikan oleh dia dari atas dengan komunikasi tadi. Jadi, walk the talk, jangan walk on the wall, tapi tidak walk the talk artinya dia harus berani melangkah. Kita berbicara tentang leadership dulu, berani melangkah dan memberikan contoh dahulu ke arah daripada followers-nya. Berani melangkah itu bagaimana caranya adalah dia bagaimana mendekatkan diri. Dia adalah bagian daripada the team. It's not the, the system dia di atas ke bawah, tetapi dia adalah suatu lingkaran di mana dia di tengahnya, dan kemudian dia bergeser menjadi dia adalah bagian daripada keseluruhnya. Bagian daripada lingkaran tadi. Jadi mungkin di atas dia di luar seolah-olah di sini, kemudian dia masuk ke dalam menjadi bagian dari circle, kemudian dia mau menjadi satu lingkaran itu sendiri. Jadi dia di dalam itu membentuk lingkaran dia menjadi pemimpin di situ. Nah ini mungkin hanya kata-kata mudah dilihat suatu gambar ya kita lihat itu. Tetapi dilaksanakan sangat sulit. Nah jadi itu the style of the leadership juga sangat berpengaruh. Nah the style of the leadership itu adalah kita lihat latar belakangnya. Nah, itulah. Uh, kalau kita lihat di BUMN, ya, kalau di BUMN ada mulai dilatih, mulai di apa uh, namanya, profiling semua direksi. Direksi itu ada, kemudian direksi itu dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain karena sudah memprofiling. Yang mana lebih cocok sebenarnya lingkungannya dahulu. Lingkungan saat ini mungkin dibutuhkan oleh suatu transformation. Transformation dibutuhkan orang-orang seperti ini dengan leadership strong, yang leadership yang kuat, komunikasi yang kuat, kemudian dia harus teguh. Di samping situ adalah lembut hatinya itu adalah profiling yang harus kita lakukan. Nah, berikutnya adalah daripada uh, leadership tadi, semangat untuk merubah, Mbak. Mentransformasikan dia. Dimulai oleh dirinya sendiri mentransformasi. Mungkin apa yang dia bawa dahulunya, dia harus rubah ke dalam suatu sistem yang baru di sini. Dia harus melubah melihat situasi dan dia menyesuaikan itu, mengalainkan dan memberikan suatu inovasi baru, memberikan suatu yang baru. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan, itu easy, easier, easier said than done. Ya pengalaman dari PLN, kita memang dari luar, kemudian dari dalam, tidak ada masalah. Tetapi kita dibentuk memang culture PLN ini sudah terbentuk. Sehingga pada waktu di luar, hanya uh, menambah hazanah lagi. Bukan merubah seluruhnya. Menambah hazanah, memperkuat tadi. Tidak merubah seluruhnya, memperkuat. Sehingga pada waktu yang kita lihat tadi, mentransformasi, transformasi kita itu ada enablenya nya organization. Organization mungkin sudah mulai dirubah. Organisasi tetap ada, organisasi yaitu adalah operation tetap ada. Tetapi di dalam yang baru misalnya pada kepemimpinan Pak Zulkifli ini sebelumnya adalah ada istilah apa dinamakan untuk customer focus. Maka dibentuklah direktorat namanya direktorat uh, niaga seperti yang sekarang saya pimpin dan manajemen pelanggan dan di situ diubah lagi direktoratnya end to end end to endnya tadi apa berbicara tentang bagaimana lingkungan lingkungan tadi adalah sebelum sebelum kita pra marketing marketingnya after marketingnya bagaimana mengelola retensinya bagaimana sehingga satu kesatuan kemudian ada segmentasinya ada pelanggan yang disebutkan dengan pelanggan besar kita bentuk juga organisasi yang melayan pelanggan besar ada pelanggan retail kemudian bagaimana membentuk suatu produk kita bentuk suatu organisasinya bagaimana ada produk produk itu adalah beyond kWh atau digitalization-nya. Kemudian, di situ kita bentuk lagi ada keunggulan, bagaimana melihat daripada keinginan daripada customer-nya. Customer itu adalah customer experience seperti apa, maka dibentuklah nama pusat keunggulan. Di situ ada market intelligence, ada bagaimana meningkatkan, bagaimana riset riset untuk peningkatan kebutuhan daripada pelanggan. Riset riset industri itu seperti apa? Dulu kita nggak punya itu, sekarang sudah menjadi satu kesatuan nah inilah yang dibentuk tetapi sekarang strong leadership itu dimulai daripada bagaimana style daripada leadership dan bagaimana karakter uh, uh, daripada leadership itu dan itu tentu saja yang harus di itu orang di atasnya lagi yang menentukan cocok nggak orang ini profilingnya di tempat yang sekarang misalnya sekarang kita ada di energy transition ada energy transition bagaimana uh, pemerintah sekarang dalam hal ini kementerian bumn meletakkan orang yang pas mumpuni di bidang trans transition energy dengan suatu uh, jaringan yang cukup luas, maka ada Pak Darmo di dalamnya. Dengan lingkungan internasional, exposure-nya sudah sangat lengkap, kemudian hubungannya. Sehingga uh, suatu berbicara tentang regulatory, berbicara tentang bagaimana ide-ide uh, untuk itu, dia sudah ada sudah uh, sudah menjadi bagian daripada uh, individu individu daripada pemimpin itu sendiri. Nah itu salah satu contoh untuk kalau kita ingin berbicara tentang leadership. Jadi uh, profiling culture-nya. Tetapi ilmu-ilmu dasar seperti kemampuan komunikasi itu sangat penting, menyampaikan visi dan misi tentu saja. Dan uh, ilmu bagaimana orang harus teguh tidak boleh. Dia bisa lembut, tetapi dia harus keras juga. Karena kalau satu disisi sudah diputuskan, maka itu harus dijalankan dan itu harus keras. mak. Tidak boleh lagi nyimpang-nyimpang. Kan boleh, uh, uh, boleh nggak begini? Kompromi. No kompromi. Because we have already settled this sudah ada komprominya sudah di awal yang kita setujui kalau mau kompromi tadi waktu diskusi tapi kalau sudah meng, menjalankan eksekusi nothing everything is so be in one line yang di luar itu potong luar ini potong itu harus keras kalau nggak itu nggak berhasil mbak nah kembali itu saya kira adalah tantangan kita bersama bagaimana menciptakan leadership tetapi juga mbak followership itu harus kita bentuk juga artinya bagaimana kita membina follower follower ini adalah suatu memang jatuh ide dasarnya itu adalah sebagai follower. Harus di, di create, dibentuk ini follower itu harusnya seperti apa? Jangan follower yang bersifat menjadi leader, mau jadi leader nggak boleh dia. Kalau zaman Nabi, sami kami dengar dan kami patuh, kami jalankan. Tapi kalau dia, Pak, kami tak mendengar dan kami tidak patuh, itu bukan followership. Leadernya gagal. Jadi harus dua keseimbangan itu, leadership and followership. The followership you should create it, you should uh, apa namanya uh, align it you should reengineer it diengineerkan diengineerkan perbaikan cara ada apa kekuatan-kekuatan di followershipnya. nya uh, dinamakan ada kekuatan-kekuatan uh, yang kalau sering kita katakan itu leadership informal kita harus pegang itu dan harus katakan you are the follower you should follow this rule nothing else nah this is Mbak Mbak dia Mungkin tidak menjawab secara keseluruhan, tetapi intinya kira-kira begitu yang kita laksanakan mulai dari leadershipnya. Tetapi kita terus menerus melatih dari leadership ada executive education ya, kemudian di tingkat BUMN juga ada apa kita dilakukan assessment terus menerus. Kita juga melakukan assessment profiling bagaimana cocoknya, kemudian kita rotation kita kita ada mode, ada yang dipromosi, ada demo, de demosi dan sebagainya. Ini adalah suatu hal yang biasa. Tetapi again, ini adalah harus agile, Mbak, dan harus sekarang dengan adanya digitalisasi kita sekarang sudah harus berbasis digital sehingga keputusan kita itu sudah keputusan yang dengan informasi-informasi yang cukup mumpuni sehingga kalaupun salah keputusannya deviasinya sangat kecil sekali atau simpangannya tidak terlalu besar. Demikian, Mbak bisa menjawab? Luar biasa, terima kasih, Bapak. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Bu Ika. Ya, Bapak, terima kasih. Terima kasih, Pak. Saya lihat di chatbox juga sudah ada berapa uh, yang ingin bertanya, Pak Bob. Kemudian ada juga yang resen, Pak Firman. Ini juga salah satu teman nah, saya juga. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan ini, kalau izin, Pak Agung, teman-teman sekalian, siap. karena kita masih ada lagi. Saya kira oh, akan ya. dijawab dengan alur cerita berikutnya. Tadi kita siap. ingin berhenti sebentar kalau ada pertanyaan supaya... Uh, memberikan jeda suasana yang berbeda. Next, kita akan lanjutkan dulu ya, teman-teman. Ya. Mungkin silakan, ada yang pertanyaan tadi terjawab dengan ada next slide. Oke. Okay, bagaimana silakan, PLN Bob. itu akan bertransformasi? Monggo Pak Joni di-sharingkan lagi. Monggo Pak Bob, silakan. Nah, kami akan lanjutkan tentang bagaimana tadi kita sudah berbicara tentang disrupsi yang ada, bagaimana transformasi PLN, kemudian next kita lihat transformasi DPLN ini setelah customer. Plan. Nah, untuk kita lihat dulu di sisi customer focus, kami ingin melihat di sini karena mengapa saya ingin mengajak kepada customer fokus teman-teman by the ends of the day yang memberikan kita kehidupan ya uh, saya tidak mau bicara tentang agama yang memberikan kehidupan suatu perusahaan itu kan adalah pelanggan betul nggak pelanggan itu yang memberikan yang menyuntikkan darah segar kepada kita yang memberikan uh, yang memberikan uh, suatu pembayaran kepada kita atas layanan kita dan dia memberikan kehidupan betul nggak di dalam suatu perusahaan ini. Maka kita harus betul-betul di dalam suatu era, apapun yang kita lakukan, by the end of the day, should go to our customer. Our most priority things to be top Prioritas pertama kita yang harus kita pikirkan, untuk kita, apapun yang kita lakukan di dalam suatu sistem ini, demi untuk pelanggan itu. Supaya pelanggan itu tadi retensinya ada, tetap loyal kepada kita, tetap bersedia memberikan atas layanan kita. Kalau dia pergi, maka habislah perusahaan kita. Tidak ada darahnya perusahaan ini. Maka kita harus ciptakanlah bagaimana inovasi-inovasi tadi. Bagaimana perusahaan-perusahaan yang tadi kreativitasnya menuju kepada satu titik digitalisasi yang tadi adalah yang harus pertama kali dibentuk adalah digitalisasi pelayanan kita. Tetapi teman-teman, digitalisasi pelayanan itu sama seperti yang lain adalah bagian daripada sub bagian daripada sistem. Dia hanyalah subsistem. Kalau artinya dia subsistem, maka subsistem-subsistem yang lainnya harus juga berperan yang sama dan juga berperan secara excellent. Tidak boleh satu saja yang di depan saja excellent, tetapi dukungan-dukungan suatu rantai bisnis tadi The value of uh, the change of business, the change of this one, change apa tadi? Maka kita haruslah, rantai itu menuju ke satu titik tadi, bersama-sama dalam suatu lingkaran untuk keekselensinya yang di depan tadi. Jadi, semua si subsistem, sub-sistem harus menjadi excellent juga. Nah, salah satu yang ingin kami berikan kepada teman-teman semua, salah satu contoh kita bagaimana menciptakan suatu digitalisasi pelayanan dan harus didukung oleh semuanya itu adalah PLN Mobile. PLN Mobile ini kita ciptakan uh, di tahun uh, peluncurannya sejak tahun 2020 ya. Ini adalah untuk bagaimana kita one stop solution one stop solution pelanggan karena pelanggan kita adalah kita harus jangkau ada eh, sekitaran 82 juta lebih pelanggan dan setiap pelanggan itu haruslah dia bisa mengakses layanan kita kita juga harus bisa mengakses mereka nah salah satu cara mengakses itu bagaimana kita menyebarkan apa yang dinamakan digitalisasi pelayanan dengan satu sentuhan saja yaitu Pelan Mobile dulu kami punya apa yang dinamakan contact center Kontak Center ini adalah bagian kita uh, suatu interface kita ke pelayanan. Tetapi rata-rata kontak -rata Center itu berbicara one uh, one apa one jalur jalur satu, kemudian dia ditegur oleh pelanggan untuk menelpon kepada kontak Center. Betul atau begitu ya? Kemudian kontak uh, Center itu barusan bisa melayani setelah keluhan. Nah sekarang kita bagaimana ini? Uh, by communication kita bisa mengenerate atau kan pelanggan kita itulah PLN mobilnya. Jadi PLN mobile saja unternya bagaimana payment center ini terkait terkait pembayarannya Kemudian big data analitik di dalamnya harus ada big data analitik karena kita harus mengerti apa yang ditiga oleh kita. Ini adalah kita mengembangkan ini sehingga kita bisa impactnya itu social distancing kita dengan pelanggan juga bisa terjalin real time update-nya bisa terlaksana dan juga experience daripada pelanggan bisa terlaksana dengan baik karena masing-masing pelanggan mungkin tidak mau ketemu dan sebagainya. Ini adalah salah satu uh, yang kita Dan PLN Mobile sekarang adalah uh, seperti saya sampaikan tadi sudah berating 3,4,8 dari rating 5 uh, di Play Store. Kemudian dia sudah ada 20 juta pelanggan pada saat ini. Kemudian dari data ID pelanggan kita adalah sebanyak 26 juta. Dan kemudian data-data ini tentu saja akan terus dikembangkan sampai 82 juta nanti yang bisa kita masukkan. Next, Jen. Nah Kita lihat bagaimana fitur-fitur di PLM Mobile yang kita kembangkan. Ini adalah suatu platform digital. ya. Jadi dia interaksi pelanggan yang memberikan pelanggan kelas dunia serta pengalaman dipersonalisasi. Jadi yang kita layani ini tidak hanya masalah kelistikan juga, tetapi juga adalah masalah-masalah lain yang kita kembangkan berdasarkan kebutuhan pelanggan. Sehingga di dalam yang kebutuhan pelanggan tentang marketplace, kita akan butuhkan bagaimana nantinya ke depan, kalau ada orang misalnya Mas Faris atau Pak Robi butuh, Pak di rumah saya ini lampunya mati, bukan lampu mati secara keseluruhan ya, lampu boklamnya itu kan putus. bisa nggak? Nanti kan tinggi. Saya kan sibuk ini membuat aplikasi ini. Bisa nggak saya call saja? ada orang yang datang bawa apa namanya bawa lob bola lampunya kemudian dia pasangkan dan tinggal saya bayar saja dan bayarnya bukan sekarang saya bayarkan saja dengan kartu kredit saya atau saya bayar melalui sambil ngetik saya sudah bisa membayar atau sama saya pegang gadget saya sudah bisa membayar. ternyata bisa sekarang kita kembangkan apa yang dinamakan listrik itu nah kemudian kita lihat milestone yang kita kembangkan memang secara bertahap tetapi dari tahapan ini kita sangat apa namanya sangat apa strict, harus dijalankan dan tidak boleh uh, melebihi ini. Inilah perlunya uh, daripada kepemimpinan memastikan ini berjalan dengan eksekusinya tidak boleh terbantahkan karena ini adalah kesepakatan. Kemudian tahun 2021 2022 ke digitalisasi ini ber, uh, jadi beralih dari layanan inbound tradisional menjadi model layanan yang aplikasi yang proaktif. Jadi semakin kita bisa proaktif, salah satunya adalah bagaimana pelanggan itu sendiri yang bisa membaca meter, bertanya, dan sebagainya. Kemudian tahun 2022 ini, kita malah ke 2023, kami akan beyond daripada KWH, beyond pelayanan kita untuk tambah daya, ada gangguan, dan lain sebagainya. Kita ingin juga bagaimana mereka berinteraksi kebutuhan sekarang internet, kebutuhan daripada instalasi yang semakin bagus, dan kebutuhan kalau misalnya nanti, kalau saya beli kendaraan listrik, bisa nggak ada chargingnya di rumah, dan sebagainya. Kemudian kita lihat yang kami kembangkan juga beyond KWH itu seperti apa saja, listiku dan EV charging, nah bisnis-bisnis baru, Iconet, dan logistik. Kami juga akan kembangkan logistik kita, termasuk anak-anak usaha kita gabungkan. Kemudian tetapi tetap maintain penguatan core bisnis Itu tidak boleh hilang. Nah, uh, core bisnis kami ya misalnya sambungan baru, bagaimana memantau untuk pemakaian energi, bagaimana pengelolaan kalau dia ada kerusakan uh, dan sebagainya bagaimana payment-nya, bagaimana pemilih account-nya dan sebagainya. Ini yang akan kita kembangkan untuk PLN Mobile. Next John, setelah uh, PLN Mobile ini berikutnya adalah uh, fitur-fitur DPL Mobile. Teman-teman uh, lihat ada fitur yang memang kelistikan tetapi ada fitur yang di luar daripada kesetiaan kita sekarang melayani Iconet. Jadi kalau Anda bisa melihat di Iconet, apakah tempat Anda sudah tersedia jaringan kompasnya untuk pelayanan Iconet yang lebih murah, lebih stabil, ini bisa dilihat. Kemudian ada listiku tadi, seperti yang saya layanan gangguan instalasi listik, termasuk juga kalau peralatan-peralatan itu teman-teman tidak usah berpikir mau ke s hardware mau beli, kan dua kali. Nanti ada orang datang, Pak, lampunya mati, saya ke warung sebelah dulu, warung apa namanya, Uh, di warung uh, uh, Alfamart atau uh, yang lainnya ya kalau ininya, tetapi ternyata di situ nggak ada, nah kacau. Ini cukup dengan satu sentuhan saja, datang dipasangin dan tinggal bayar. Kemudian kita juga ingin mengembangkan electric vehicle ekosistem di dalamnya. Kalau teman-teman nanti mau beli motor listrik, nggak usah ke ini, nggak usah ke dealer, cukup dari lihat di situ saja lihat kemudian kalau mau Pak test drive bisa nggak bisa di test drive harganya tentu saja diskon lebih besar lagi dan apalagi Pak kami bisa tambahan lagi kalau dia layanan kelistikannya kalau untuk cacingnya gimana ada ke aplikasinya itu bisa satu ini kalau yang untuk layanan-layanan kita ini adalah fitur kita tentu terus akan bertambah dan satu lagi adalah marketplace ya di sini marketplace kita akan mencoba coba alat-alat rumah tangga nanti seperti Ibu Ida atau yang lain ya Ibu Nurul mau beli-beli alat-alat listrik yang hemat energi Ibu Januar Jaya, ini bisa nanti melalui PLN Mobile juga bisa ya, oke okay. ini juga uh, stimulus kalau kita ada diskon diskon itu kita bantukan next John PLN Mobile uh, itu kemudian Layanan kita uh, ada swakem itu layanan ya lengkap teman-teman. Tapi saya mau tanya ya Uh, ada berapa orang di sini sudah uh, menginstal PLN Mobile? atau nggak ada yang install ya? berarti uh, kurang uh, nih uh, kurang pemasarannya kurang kepada ITS-nya ini. Oh saya uh, Pak Sutresno sudah ya Pak? Belum ada ya Pak Sutresno? Uh, Mudah-mudahan uh, sudah terpasang semuanya. kalau belum silahkan uh, aplikasi ini gratis dan tidak memberatkan HP Anda dan bisa berinteraksi dengan PLN di mana saja. Jadi kalau juga nanti tidak hanya masalah keluhan ya. Kalau PLN ini kan kalau mati lampu saja enggak bisa saja untuk bayar listrik. Kalau teman-teman mau bertanya tentang ada juga majalahnya, majalah umum secara ini dan kemudian teman-teman bisa juga melihat bagaimana mencatat meter sendiri atau kalau teman-teman di rumah perlu internet yang tadi masih ada unstable unstable mau diganti Iconet juga ada. Kemudian kalau mau pakai apa lagi layanan servis TV juga ya. Yeah. Oke, okay. terima kasih Pak uh, Pak Christian. Terima kasih banyak Mas Agung juga sudah menginstal semuanya. Next John, ini adalah fitur layanan PL mobile. Jadi kita lakukan. Nah, ini adalah pengembangan super apps kita. Jadi pengembangan kita sekali lagi teman-teman, kalau kita berbicara tentang ekosistem, maka jangan setengah-setengah. Kita harus membentuk ekosistemnya. Walaupun nanti kita harus kolaborasikan secara bersama-sama menjadi kerjasama antar lain. Nah di sini kami juga ada Bion KWH seperti apa misalnya smart home. Kami kolaborasikan bekerjasama dengan uh, suatu uh, apa namanya penyedia penyedia jasa smart home. Kemudian kami juga ada partnership untuk SPKLU untuk charging. Dulu ada SPBU. Kami juga untuk charging listrik ini kami sudah ada bisnisnya yang bisa didaftarkan mau franchise, mau sharing ekonomi, atau di mananya. Ini kita lakukan untuk UMKM dan sebagainya. Mudah-mudahan kalau ada teman-teman mau di sini kan teman-teman S2 belajar tentang manajemen dan baca bisnis. Siapa tahu mau mengembangkan bisnis ekosistem kendaraan. Pak, kami bisa nggak membuat SPKLO sendiri? Ya boleh. Nggak usah susah-susah. Tinggal setorkan aja kayak franchise. Nanti di semua disediakan PLN, tinggal bagi hasilnya seperti apa. Kemudian kami juga logistik safety service, kemudian data analitik juga kami bisa. Nanti perbankan atau teman-teman yang untuk pengelolaan lain mau mengprofile pelanggannya bisa menggunakan data analitik kami, Pak. Kami akan memprofile orang yang mau pinjaman perusahaan itu mau diberikan oleh BRI misalnya pinjaman, pinjamannya seperti apa, pinjaman modal kerja. Pak bolehkah kita kami melihat bagaimana profile? Uh, keseringan dia bayar listrik, pemakaian listriknya seperti apa, apakah ada keluhan keluhan lain, apa yang sering dia keluhkan kalau kelistrikannya, itu bisa kita sediakan data itu. Dan kita juga memprofile, Pak, partner-partnernya siapa, anak usahanya seperti apa, itu bisa kami data analitikkan, kami berikan kepada ini. Tetapi tetap masalah kerahasiaan kita jaga. Eh ini juga kita juga e-mobility, kemudian kita juga untuk advertising boleh di sini kan? Kita juga mengembangkan uh, iconPay sebagai financial, uh, financial kita, fintech kita uh, ini untuk digunakan pembayaran, pembayaran. Nah, ini yang uh, kita lakukan pengembangan super apps PLN mobile. Next, ya. Yeah. Uh, ini adalah outage management. Nah, sekali lagi, ini yang akan saya jelaskan mengapa ini saya ambil. Nah, saya ingin mengamplifikasi apa yang saya jelaskan tadi. Kalau kita berbicara digitalisasi, is not about to digitalize process tetapi ini juga harus mendigitalisasi pola pikir dan pola kerja, teman-teman. Nah, saya ingin mengambil contoh di dalam bagaimana kita pelayanan pelanggan dahulu yang berbasis digital. Kalau kita perhatikan dulu, kalau orang ada, misalnya Pak Joni mengalami pemasaran kelistikan, bingung ke satu dua tiga lama ngantrinya, betul nggak? Kemudian setelah lama ngantrinya ditambah orang, orangnya kita sudah mati lampu kan sudah naik darah ya kemudian yang jawab di situ juga uh, tidak memberikan solusi tambah naik darah lagi setelah itu cil menyelesaikan lambat tambah kita menjadi sakit jantung gitu maka itu yang harus dikeluarkan kalau dengan teknologi outage management tadi sudah berbasis tadi pada digital tadi maka bagian belakang tuh harus siap kita nah itulah maka dilanjutkan di dalam pengembangan kita di dalam PLN mobile di outage manajemen untuk gangguan itu maka terhubung petugas-petugas kita dan pelaksananya secara digital nah untuk petugas pelaksananya kami uh, yang take mobile kami berikan suatu aplikasi juga yang take mobile kemudian di backup sistemnya di mana untuk pemantauan ada dinamakan comment center comment center itu berbasis digital juga dan orang-orang semua di dalam rantai pasok ini haruslah mempunyai sekali lagi mempunyai pola pikir pola kerja digital. Jangan sekali-kali di dalam rantai tidak rantai pelayan kita proses bisnis tadi, rantai nilainya salah satu subsistemnya tidak berdigital. Bisa-bisa kita nggak bisa bekerja, Mas. Nah, dulu yang itu yang kita lakukan sehingga ada terputusnya tali hubungan lainnya yang menyebabkan apa? Kelambatan dari pelayanan. Sehingga aplikasi kita tidak dipercaya oleh pelanggan dan diberi rating yang jelek sekali. Maka kita membuat itu harus terintegrasi itu yang pertama. Yang kedua adalah ada sistem identifikasi di mana lokasinya mas. Tidak perlu menunjukkan karena dengan sistem tadi kita sudah GPS-nya GPS-nya. Jadi hubungan interaksinya sudah ada database sehingga kalau orang menggunakan PLM mobile tidak perlu ditanyakan ini siapa punya ID pel nggak, kamu di mana lokasinya kira-kira di mana ya pak itu tidak diperlukan lagi. Dan berikutnya adalah yang ketiga, bagaimana kita memberikan notifikasi kepada pelanggan kalau kita ingin ada pemeliharaan, misalnya ada kejadian yang sangat luar biasa, misalnya tiangnya tertabrak mobil, harus diberitahu dong pelanggannya sehingga pelanggannya itu tidak perlu bertanya lagi. Saya sudah tahu, nah, ini suatu sistem, ini memerlukan suatu integrasi total dan membutuhkan juga pola pikir dan pola kerja. Nah, dulunya teman-teman sekalian, pola kerja Yantek kita tidak berbasis digital. Jadi bisa saja dia pura-pura Pak, saya sudah berada di sini padahal masih di warung makan dia. Sekarang nggak bisa lagi Pak Joni. Kalau dia bilang, "Pak, saya ready kayak Gojek." Posisinya sudah kita tagging. Sudah posisinya di tagging, kapan dia harus mencapai di situ? Kalau dia lambat, tidak bergerak-gerak, kita hubungi. Eh, kenapa kamu lambat di situ? Eh, ternyata Pak, saya masih makan. Kenapa kamu makan tadi jam begini? Itulah yang satu proses ini yang semua terpantau itu salah satu sisi. Sisi lainnya, misalnya kita ada namanya rin pensin, gangguan. Oh di daerah sini gangguan. Hanya daerah situ saja yang diberikan informasi. Kemudian berapa lama pandangnya ini? Apa penyebabnya kita beritahukan? Dan setelah itu kita informasikan lagi Pak, udah menyala. Kalau belum menyala mohon diinformasikan. Kan itu interaktif. Interaktif. Nah inilah proses yang kita bilang digitalisasi is not about digitalize your system, but digitalize everything including about the mindset including about the behavior including about how to work how the process business how the people in the, in your system interact to each other by using digital and they must follow it dan mereka harus mengikuti ini pengalaman kita kalau tidak inovasi kami sudah pengalaman tahun-tahun sebelumnya pada waktu peluncuran ini waduh kacau beliau ya. Nah, inilah kami perbaiki satu-satu sehingga dukungan daripada back office itu sudah sudah terdigital semua. Semua rantai daripada suatu kegiatan proses bisnis ini sudah ter terdigitalisasi dan terhubung satu sama lainnya seamless sehingga bisa dimonitor pada masing-masing subsistem yang ada. Jadi subsistem yang ada masing-masing ada monitornya, secara total daripada pelayanan ada monitornya sehingga kita bisa mendeteksi apapun yang terjadi di lapangan. Itu kira-kira teman-teman dari outage management ini dan kita sudah embedded di dalam ini dan kita membentuk subsistem subsistem lainnya. Next, John. Selain outage management, kita juga perlu uh, digitalisasi. Nah, ini uh, sebentar satu dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman. Lebih baik seperti itu ya, supaya teman-teman bisa berinteraksi lebih baik dengan saya. Ini digitalisasi yang kedua yang kami lakukan untuk bagaimana mengembangkan secara ekonomi, uh, sharing ekonomi bekerjasama dengan ekosistem untuk membangun apa yang namakan electric vehicle digital services. Silakan Mas Firman. Uh, tadi ada beberapa pertanyaan terkait ini. Apakah kamu menjawab? Silakan. Terima kasih Pak Firman. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo, wabarakatuh. silakan, mas ya. Ya. Oh, ini cukup menarik, uh, Pak Bob ya, terutama masalah digitalisasi dan uh, disruption yang lain atau triple disruption tadi. Nah, terkait dengan triple disruption itu, bagaimana PLN beradaptasi, terutama dengan uh, program pengembangan sumber daya manusia, sehingga menjadi leader-leader yang profesional dan kendala-kendalanya apa saja yang dihadapi karena kita tahu PLN juga punya beberapa generasi yang mungkin kolonial kemudian milenial itu Pak Bob bagaimana menghadapi tantangan itu terima kasih Pak Bob terima kasih Pak Firman pertama kali organisasinya dulu memang Pak Firman yang harus kita sesuaikan organisasi hmm. baik itu di organisasi masing-masing bidang kita perluas tetapi organisasi SDM pun harus diperluas Kenapa diperluas? Pertama, organisasi dulu kami terkonsentrasi di pusat saja, dan organisasi daripada masing-masing itu dikendalikan oleh teman-teman di unit, sehingga ada tidak uh, terkait dalam konektivitinya. Nah, sekarang organisasi itu terpusat, tercentralized, tetapi penempatannya adalah posisi di satu sistem terdistribusi. Maksudnya gimana? Jadi pengelolaan sumber SDM itu di satu posisi kepada direktorat, tetapi memang terkonsentrasi di satu dan kemudian dikembangkan. Tetapi di masing-masing daerah didistribusikan ada tempat-tempat SDM dan ISDM ini adalah bekerja sama dengan unit-unit yang ada. Tetapi mereka uh, organisasinya langsung dibawah daripada uh, di, uh, apa namanya ISDM pusat. Uh, apa yang terjadi pada waktu sekarang ini adalah sehingga kalau kita melihat di satu daerah itu kan ada beberapa unit menjadi satu kesatuan profiling daripada masing-masing daripada SDM yang ada itu sudah bisa terlihat. Ada yang memang nggak cocok, dia performanya rendah di bidang ini, karena dia bukan latar belakang itu itu sering terjadi maka yang dijadikan karena mereka sudah melihat helikopter view-nya semakin jelas terkonektiviti masing-masing ini mereka langsung cabut aja yang ini oh dia ini sebenarnya latar belakangnya bukan di transmisi bukan di bagian-bagian high voltage itu dia di bagian pelayanan cocok dia dulu pernah ikut di Indonesia Marketing Association dia dulu ikut baca menjual kita tarik dia ke bidang pelayanan ini kamu cocok dan ternyata performanya bagus itu salah satu yang harus dilakukan juga, ergonisasi. Yang kedua adalah selain ergonisasi, man behind it. Jadi pelatihan itu, pelatihan itu tentu saja dilakukan secara berjenjang. Pelatihan yang bersifat untuk mendasar dan pelatihan dan bisa bersifat yang untuk pada level dan pada bertingkat. Nah, untuk pelatihan yang mendasar, sekarang hebatnya karena digitalisasi, maka peserta pun bisa banyak dan apa namanya? anytime. Jadi kami juga membentuk apa yang dinamakan pembelajaran digital yang berbasis online. Jadi aksesnya mau jam 12 malam dia lagi nggak uh, bisa tidur, dia baca, bisa dibuka itu, Mas. Nah, itu yang kita lakukan juga pembelajaran online, tetapi pembelajaran, pembelajaran itu secara teknikalnya yang tersedia secara online dan ada glossary-nya, ada apa namanya ada uh, uh direktorinya yang harus dipelajari dia mencintai apa dan itu biasa dan itu secara online dan dan kita akan kembangkan nanti di metaverse tentu saja nanti ya bagaimana misalnya untuk memanjat itu dia harus pakai ini seolah-olah dia melakukan itu. itu itu akan kami kembangkan Tapi gitu. tetapi untuk saat sekarang itu pun sudah bagus nah jadi kembali lagi organisasi dan peoplenya tadi untuk pelatihan itu sangat penting sekali pelatihan dengan teknologi teknologi tetapi yang ketiga juga kami juga tidak boleh tertutup untuk merekrut orang-orang dari luas yang the bestnya untuk apa namanya kompetensi yang baru bagi PLN contohnya misalnya kompetensi uh, digital ini kan baru mas betul nggak bagi PLN ya nah kita juga jangan khawatir level menengahnya kita rekrut, level bawahnya juga ada, tapi level menengahnya dia yang middle leadernya sudah harus ada. Dan ada yang level sampai di uppernya, yang di high-nya, yang sudah itu sudah skala yang kita rekrut dari luar. Supaya kenapa, Mas? Mempercepat proses ini. Mempercepat man behind it. Selain dari pelatihan kita, pelatihan terdigitalisasi, pelatihan tentang ini, tetapi kita juga mengambil dari luar untuk membentuk, memperkuat ini. Nah, kemudian kami rutin ada digital leadership. Itu untuk leader-leader itu kan saya termasuk saya ikut ikut digital leadership dan berseri Mas, tidak boleh satu. Karena harus continue. dan harus ada apa namanya strategi yang akan di dalam suatu silabus sama satu. Walaupun hanya satu minggu sekali ya Mas ya karena atau kan dia harus kerja. Satu minggu sekali ada digital leadership DLS istilah kami Dan mengundang dengan tema-tema tertentu mengundang dari luar juga. Satu, untuk pembelajarannya dari dalam, dan dua, yang dari luar, untuk menambah insight. Tetapi itu juga harus diperkuat dengan orang yang masuk baru, Mas. Jangan khawatir. Jadi kalau, kalau di BUMN, ya. Pak Firman dari BUMN, bukan ya? Kalau dari BUMN? Bukan. Kami dari BIFED. Kebetulan di industri pertambangan batu bara ah. Pak pa, pa, kalau di industri pertambangan Babara kan temannya PLN juga biasanya <laughs> kalau kan iya. diekspor ya. <laughs> <laughs> Dan itu juga itu juga penting. Kami untuk industri batu bara tenaga-tenaga ahlinya melalui anak perusahaan merekrut juga orang-orang yang middle middle itu kita pro hire istilahnya ya kita. Karena kenapa? Kadang-kadang di dalam industri batu bara itu ya kita katakan ada yang daerah tertentu tentunya misalnya geologi kami punya tetapi bagaimana pola bisnis batubara internasional tradingnya bagaimana ke dalamnya kan kita perlu orang yang bagaimana istilahnya uh, istilah likaliku laki-lakinya batu itu <laughs> apa kan kita perlu orangnya juga betul nggak pak supaya kita betul, memahami betul, betul. tidak ada setengah nah itu yang harus kita lakukan nah yang berikutnya yang setelah organisasi tadi orangnya perkuatan melalui pelatihan dan pohayat tadi dan tadi mungkin membentuk sistemnya mas nah kita alhamdulillah betul. sudah ada sistem eh, uh, sistem ESDM-nya berbasis kompetensi sudah terdigitalisasi dan itu kita pengisian daripada apa namanya setiap atau setengah setengah tahun untuk penilaian kompetisi kita harus mengisi sendiri dan harus dinilai itu sudah berbasis berbasis digital dan kemudian penilaian 360 derajatnya juga oleh digital dipilih oleh secara acak bagaimana menilai diri individu saya apakah bagus itu secara acak nanti pakai digital kemudian dan berikutnya sistem-sistem daripada revenue uh, 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 revenue lagi sistem daripada remunerasi, sistem daripada kenaikan pangkatnya sudah mulai terdigital. Yes, ada talent pool berbasis digital tetapi uh, human intervention itu tetap ada uh, karena profiling daripada masing-masing hasil itu dimasukkan jadi satu. Jadi integrated dengan adanya digitalisasi ini sangat membantu kita di dalam melaksanakan ini itu kira-kira mas yang kita lakukan di dalam organisasi dan pengembang. tapi masih banyak lagi. nah ini harus satu sesi betul. nah nanti kita mengundang uh, direktur SDM kita juga bisa mas itu mas mm. bagus sekali yeah. karena kita uh, juga salah satu yang uh, termasuk yang diminta untuk uh, bagaimana digitalisasi di BUMN ini uh, kita saling sharing ya. nah kami juga mm. salah satu tempat untuk mensharingnya itu yang telah kita lakukan sejak cukup lama satu lagi, Pak Bob. Mungkin singkat saja, kira-kira berapa lama persiapan itu, Pak Bob? Kalau persiapannya sebenarnya bukan membalikan telapak tangan terus terang saja kalau SDM eh, SDMB ya kita dulu istilahnya berbasis kompetensi SMDBK itu itu sejak tahun 10 tahun yang lalu kemudian digitalisasinya sejak 10 tahun yang lalu dan itu terus berevolusi ya berevolusi pertama kali kita masukkan di dalam program SAP di dalam pengembangan itu dan terus terus itu sampai sekarang di apa di improve terus dan di, disesuaikan, disesuaikan dalam artian bagaimana kebutuhan kita Uh, dan itu ditambahkan fitur-fiturnya. Tetapi pada intinya memang bukan sebentar saja kita membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan yang paling penting adalah sosialisasinya, Mas. Tanpa itu akan susah sekali. Uh, dan memang harus uh, ibarat ya, kalau kalau saya itu sering selalu teringat orang yang berbicara tentang bagaimana kereta cepat. Hmm. Jadi kalau kereta cepat itu kan dulu bagaimana mempercepat kereta itu, kita hanya merubah bagaimana bentuk kereta dan sebagainya tapi itu sampai ada titik maksimalnya. Dan titik maksimal itu tidak bisa lagi kita tembus, Mas. Atau diminishing return, dia ya. akan kembali menurun ke bawah. Maka harus ada perubahan mendasar. Mulai apa yang dilakukan teknologinya. Misalnya lebar daripada rel harus diperlebar, misalnya. Atau tidak lagi menggunakan rel biasa, atau menggunakan magnet, magnetic elevation. Artinya tidak ada sentuhan. Nah sekarang ada elektrik tanpa magnetic elevation lagi, ada teknologi baru bagaimana menghindari itu. Dan ini pengembangan, ini sudah mencapai kereta cepat kita bisa mengalahkan kecepatan suara. Karena dengan titik itulah bakal kita tertembus. Nah sama seperti pengelolaannya ini, kalau kita ada bisa melakukan evolusi atau ini, tetapi suatu saat kita membutuhkan transformasi besar-besaran dan uh, artian merubah itu, merubah adam sendi-sendinya sehingga ada suatu uh, pengembangan baru di sisi-sisi itu sehingga menambahkan suatu faktor lebih ekonomis, lebih produktif. Jadi kalau misalnya ada perubahan uh, secara kaizen ya, tetapi hmm. untuk kaizen kita harus membentuk apa namanya tadi suatu ep, revolusi yang agak besar sedikit sehingga ada satu langkah dan itu menuju yang baru lagi sehingga kecepatan produktivitas kita semakin bisa tinggi. Demikian Mas Bima, ya. ya. saya bisa ya. menjawab. Ya. Terima kasih, terinya, Pak Blok. terima kasih sharingnya Pak Bob. banyak. Ya, monggo yang lain. Terima kasih nih Pak Bob, Pak Firman ini juga salah satu calon dokter nih Pak Bob, oh, jadi bagus, luar biasa Pak. sekali ini. Uh, Pak Bob uh, mohon izin tadi membacakan satu uh, yang Pak Pram tadi yang mengalami kendala dalam. Oh iya, Pak Bob. Mohon mengapa Pak Pram? Tadi belum saya ya. baca. Ya Pak Pram, mau apa? Ya. Uh, jadi gini Pak Pak Bob uh, yang disampaikan Pak Pram pertama dalam mengenai apresiasi uh, uh, terhadap Pak Bob dan juga PLN yang sudah melakukan semua transportasi untuk memanjakan pelanggannya terlepas dari fakta bahwa sampai saat ini pun PLN masih tetap sebagai uh, pemegang ini majority lah di market ya. Jadi itu yang kedua Pak Pak Pram juga menanyakan mengenai uh, bagaimana memilih benchmark untuk uh, PLN dalam menentukan perubahan strategik uh, dan transformasinya itu Pak. Pak, ya. Pak terima menurut, kasih. Pak, uh, Pak. Nah itu pertanyaan yang cukup bagus sekali Pak. Uh, bagaimana kita melihat benchmark? Jadi kita tidak boleh benchmark itu kepada industri yang sama. Memang perlu. Kita benchmarknya, kami membenchmark ETF, tapi kadang-kadang industri lain secara generik. Kalau kita pelayanan seperti saya kan. Pelayanan ini secara generik sama saja. Kita berbicara tentang psikologi daripada our customer. Psikologi our customer kan kita berbicara tentang profiling our customer. Kemudian setelah kita profiling, kita segmentasikan customer of course. Kemudian setelah kita segmentasikan, kita melihat masing masing tadi, bagaimana profilnya dan sebagainya. Apa yang dibutuhkan pada saat itu. Dan ini harus kita terus-terus risetkan. Itu secara umum, dan kita harus kembangkan. Nah, untuk itulah, di dalam benchmark-nya itu, saya tidak perlu benchmark bagaimana saya ke IDF, ngapain jauh-jauh. Saya belajar dengan bank. Saya belajar dengan bank BRI. Terus terang saja saya benchmark BRI ya. Untuk apa, Pak? Saya benchmark BRI itu mungkin mau terima kasih ini kepada timnya Pak Pak siapa tadi Pak Jimmy Pak Jimmy Pak, Jimmy, Pak Jimmy Carter tadi Pak Jimmy itu saya belajar dengan direkturnya langsung dan juga ke bawahnya kita benchmark Pak. Cara, cara apa retailnya Pak? Retail itu BRI itu sampai sekarang tidak terkalahkan. Cara menjual ke titik-titiknya Pak. Kalau masalah penyaluran daripada kredit yang bersifat misalnya mak, mikro mikro ya. Kedip-kedip mikro, itu BRI masih unggul. Nggak ada duanya. Dan bagaimana BRI itu membentuk uh, lain-lain apa namanya daripada lain-lain penjualnya, salesnya melalui apa namanya link Itu saya pelajari, mas. Dan ini yang kita bentuk juga, yang kita bentuk juga untuk digitalisasi. Bagaimana digitalisasinya sistemnya seperti itu, tapi terdigital sekarang. Itu benchmark. Kemudian benchmark kedua, bagaimana pelayanan? Pelayanan kedua, misalnya uh, untuk pelayanan terbaik BCA masih bagus, mas apakah itu sistem daripada digitalnya, itu kami benchmark juga. Untuk pelayanan outage manajemennya, pelayanan handling komplainnya, itu yang masih bagus. Dan juga saya berbicara tentang benchmark kepada bank mandiri. Terus terang saja saya buka bukaannya. Tidak ada salahnya saya ngomong itu belajar. Dan manusia ini kan harus belajar terus. Dan kita saya estimnya adalah seorang pembelajar. Nah itu kita belajar terus dan kami terapkan. Tapi benchmark itu haruslah ada hasilnya benchmark itu haruslah ada indikator-indikator yang kita benchmarkkan dan kita implementasikan di tempat kita dengan menggunakan metode kita. Tetapi generik sama, metode itu sama, dan kita harus pantau di pelaksanaannya. Jadi tidak hanya nanti kita misalnya membenchmark saja, oh itu bagus, bagaimana menerapkannya? Nah, bagaimana menerapkan mengeksekusinya? Dan mengeksekusinya kembali lagi kepada model bisnis, yang model manajemen yang paling mudah, itu Plan, Organizing, actuating, Controlling. Itu saja, ya mau dikembangkan silahkan. Tapi saya masih memegang ya Pak Agung sampai sekarang POAK. POAK itu plan organizing, actuating, dan controlling nanti dikembangkan lah. Pasti harus ada planningnya uh, Pak, Kami harus melakukan ini. Nah sekarang misalnya kami pelayanan besar harus ada planningnya, memprofiling pelanggannya. Mulai dari riset pelanggan itu. Riset misalnya satu pelanggan yang berhubungan dengan misalnya semen. Kami harus tahu celuk beluknya semen. Siapa yang berkuasa? Di dunia ini siapa yang bermain? produk-produk semen ini di mana saja wilayahnya. Produk semen apa? Semen itu membuat turunannya seperti apa? Itu ada risetnya. Kemudian kebutuhan listriknya seperti apa? Di dulu. Dan terakhir itu apa yang menjadi pain point pada mereka? Adakah solusi bisa kita ini kami kumpulkan? Maka kami masuklah masuklah nanti di dalam solusi solusinya. Tidak hanya solusi kelistikan, solusi di luar kelistikan juga ada. Ada satu misalnya kita jual internet, ternyata mereka ada masalah internet. Di satu sisi membantu mereka dan saya menghasilkan beyond KWH juga. Nah, itu yang kita lakukan terus-menerus di dalam benchmarking. Tadi benchmarking itu betul di dalam suatu keteknisan yang berhubungan dengan industri kita, kita bisa, tetapi generik yang berhubungan dengan ilmu-ilmu yang umum seperti pelayanan, ilmu bagaimana optimasi logistik, saya kira kita harus benchmark di tempat-tempat yang terbaik. Yang itu. Misalnya logistik yang terbaik, kami dulu belajar dari Unilever, terus terang saja. Ya Pak Agung, kami belajar. Bagaimana Unilever dan juga Trakindo, ya, Trakindo utama. Bagaimana dia mengelola daripada logistik di sehingga bisa tembus ke sini sini kalau kebutuhan itu bisa dimonitor dan keberadaan di situ itu yang kita akan belajar terus. Demikian, mudah-mudahan menjawab itu kira-kira. Oh, silakan dilanjut Pak Prof, mungkin uh, bisa dilanjutkan itunya sambil nantinya kita berikan kesempatan nanti di akhir ya. itunya. Atau saya lanjutkan dulu? Masih ya, ada silakan Pak, lagi. silakan. Ya, boleh silakan. dilanjutkan lagi teman-teman? Ya, Sambil jalan kita dulu. akan bahas e, sekali lagi it is not a lecture it is a sharing. Ya yeah, sharing ya. Sharing artinya uh, bu belum tentu benar ini kalau belum benar tanya dengan Pak Haryo benar apa enggak ya. Nah Pak Haryo yang paling pakar ya. Oke, okay, uh, kita lanjutkan Pak Joni the next adalah terakhir yang kita berbicara tentang EV ecosystem. Jadi teman-teman kalau kita berbicara kami memprofiling adanya disrupsi daripada tadi kemudian milenial dan juga pandemi ini. Nah, kami keluarkanlah bagaimana kita sekarang bagaimana orang menggunakan yang lebih bersih yaitu menggunakan listrik. Listrik untuk segala kegiatan, termasuk untuk moda transportasi, maka kami terjunlah membentuk suatu ekosistem bersama dengan tempat-tempat yang lain. Cara saling menguatkan, saling bekerja sama, saling be, saling be creation saling juga bagaimana berbagi, saling membentuk kolektivisme untuk membentuk suatu ekosistem sehingga orang sekarang berubah penggunaan dari bahan bakar yang berbasis fosil fuel dengan listrik yang lebih ramah lingkungan. Pertama harus diketahui teman-teman, ada dua hal yang mendasar di dalam penggunaan electric vehicle yang kami terus kampanyekan. Pertama, apakah kita di sini sudah mengetahui bahwa CO2 yang dikeluarkan oleh ICE itu lebih besar daripada kendaraan listrik? walaupun kendaraan listrik itu supply listriknya dikeluarkan oleh PLTU Batubara. PLTU bara 100%. Maka kita lihat di situ hasil penelitian di mana-mana, perguruan tinggi dan sebagainya, ternyata CO2 yang dikeluarkan per 1 km atau per 1 liter, ya, 1 liter daripada itu adalah 2,4 sampai 2,6 kg tergantung daripada jenis kendaraannya 2 kg CO2 per liter. 1 liter daripada ICE itu salah equivalent dengan 1,2 sampai 1,5. Ambillah 1,5 daripada eh 1,5 eh 1 kWh listrik. 1,5 listrik artinya kalau kita lihat bahwa 1 kWh yang dikeluarkan oleh pembangkitan semuanya bahan bakarnya adalah PLTU, itu hanya 0,84. Jadi kalau kita kalikan 0,84 dikali 1,5, uh, ya kira-kira 1,2 lah, 1,25 kg per 1 1 kWh. 1 kWh itu ekuivalen tadi sudah 1 liter, betul nggak? Artinya kalau kita mengeluarkan CO2 dari ICE itu adalah dua kalinya kalau kita menggunakan kendaraan listrik walaupun semuanya PLTU. Nah, sekarang kan Indonesia itu tidak hanya PLTU, ada gas dengan juga ada energi terbarukan 13%. persen. Sangat lebih kecil lagi CO2-nya yang keluar. Artinya apa? Secara untuk lingkungan yang kita kampanyekan karena kebutuhan akan lingkungan daripada disrupsi tadi orang lebih cinta kepada lingkungan karena milenial indo sekarang cinta kepada lingkungan maka itu sudah masuk ke dalam disrupsi milenial dan kita mengajak itu adalah alignment dengan uh, perilaku dan nilai-nilai uh, ada oleh milenial. Yang kedua adalah satu kilo uh, satu liter dengan satu setengah kilo uh, apa satu setengah? KWH tadi itu sampai dengan 10 kilometer. Artinya kalau 10 km 1 liter harga BBM sekarang katakanlah jangan yang subsidi Pertalite ya yang adalah itu 10.000 katakanlah sekarang kan sudah ada Pertamax itu 14.000 ya 13.000 sekian anggap aja 10.000 lah supaya mudah. Itu 10.000 untuk 10 liter. Kalau kendaraan listrik 1 KWH itu adalah 1447. Kalau dia ngecas pakai charging public itu 2400. 2400 koma 1,5 ya kita kira 3000 lah. Nah, satu 10 10 kilo adalah tiga uh, 3000 tapi kalau pertama uh, gunakan itu adalah 10000 Artinya bahwa penggunaan dari kendaraan listrik lebih murah secara operasional dibandingkan ICE. Artinya ini juga perilaku daripada milenial sekarang bagaimana efisiensi karena mereka ingin hemat di satu sisi dan juga mereka akan banyak menyumbang kepada yang lain sebagai biaya pengeluaran daripada mereka. Sehingga dengan latar belakang itulah ditambah lagi dengan pemerintah sekarang import kita adalah net export net importer ya, daripada minyak, maka kita meluncurkan program ada untuk bagaimana ekosistem kendaraan listrik ini berkembang. Untuk itulah kita mempunyai suatu layanan dinamakan Integrated Electric Vehicle Digital Services. Kita ingin mengembangkan berkolaborasi dengan para produsen listrik dan berkolaborasi juga dengan para investor yang ada dan berkolaborasi juga dengan para para pelanggan kita. Bagaimana caranya kita melakukan bagaimana dia melakukan operation maintenance, marketingnya, produk kepada pelanggan kita, bagaimana test drive dan transaksi itu dengan satu genggaman saja melalui PLN Mobile. Jadi one stop solution kita lakukan ini termasuk juga instalasi. Tetapi one stop solution ini hanya berlaku electric vehicle untuk kita menggerakkan. Karena itulah kita bekerja sama dengan Hyundai, bekerja sama dengan Nissan, bekerja sama dengan pabrik motor listrik Volta, Gesit, kemudian kita Smooth yang baru-baru ini kita lakukan juga uh, yang lainnya, uh, Unify, dan sebagai United yang kita lagi berkembang, bagaimana menjebak ekosistem di sini. Jadi kalau misalnya Mas Mas Pram mau beli kendaraan listrik, Mas, nggak usah lagi ke ini, bisa saja melalui PLN Mobile, dan kemudian ah, harus tes drive, kan saya harus pergi, nggak usah Mas, tes drive-nya mobilnya nanti kita repot, di dekat mana Mas Pram tinggal. Atau kan nanti kalau perlu kita antar nih di sekitaran rumah boleh tes Mas Pam. Boleh dites. Nah, kalau nggak tesnya di rumah nanti oke, okay. sudah dites nyaman. Nanti kalau mau transaksi langsung pencet saja di situ. Nah, bagaimana kalau instalasi untuk perlengkapan home charging-nya? Jadi ya, satu sistem di situ, Mas. Jadi dari di rumahnya ditambah home charging-nya. Home charging-nya dikoneksikan dengan uh, apa server kita. Bagaimana uh, server kita berkoneksi untuk apa? Pertama, Mas kalau mengecas dapat diskon 30%. Bayangkan kalau misalnya 1400 di diskon 30% jadi 1100. Lebih murah lagi ngecas di rumah daripada public charging. Nah, kalau ngecas di rumah 1100 dibandingkan 9000 seper kalinya Mas lebih murah menggunakan kendaraan listrik. Belinya nggak susah, semuanya disediain sampai di rumah, Oh Pak, saya kan listriknya masih 2.200, nanti jeglek-jeglek nggak usah. Nanti ada diskon khusus, hanya bayar 150.000 tambah daya sampai 11.000 PKPA. 11 yang biasanya Mas itu bayarnya 6 juta. Kalau masuk ekosistem ini bayarnya cuma 150.000. Sudah terkoneksi lagi dapat diskon, kemudian sudah terpasang semua instalasinya jadi satu paket. Jadi tinggal nunggu di rumah. Itulah yang dinamakan dengan ekonomi digital sekarang one at a time, semuanya diselesaikan. Nah ini kita bentuk juga secara digitalisasi. Tetapi behind it adalah suatu jaringan subsistem yang harus saling mendukung dan kompleks itu menjadi terintegrasi. Nggak boleh sendiri-sendiri dan semuanya harus menuju kepada pelayanan tadi. Ini yang kita lakukan. Next, Pak Joni. Ini kita akan membentuk bagaimana marketing kita kita lakukan. Jadi mobil listrik kita kampanyekan, kemudian selanjutnya kita memberikan informasi tentang mobil listrik, kemudian solusi apa yang kita bisa lakukan juga, kemudian kita solusi digitalnya dengan komunitas-komunitas yang ada, dengan YouTuber, kemudian search engine optimization untuk marketingnya kita lakukan, kemudian kita lakukan masif uh, melalui above the line dan below the line, semuanya kita gunakan sekarang sampai digital melalui medsos dan sebagainya. Next itu pasal marketingnya, kemudian bagaimana E Community One Stop Information System. Jadi kita ada bagaimana hanya uh, kita mengetahui seluk beluknya apa saja yang ada, kalau perlu ada uh, kita untuk belinya sudah tersedia keterangan-keterangan, modelnya seperti apa, di mana saja yang tersedia, kapan bisa deliverynya. Next kita bisa lakukan next John untuk melakukan juga test drive dan sukisnya bisa kita datangkan ya kan uh, solusi digital penjualan dapat dilakukan melalui IPDS di PL Mobile Mas jadi Mas Pram saya mau pulang kantor saja nih mau ini boleh kemudian pelanggan dapat request test drive at home melalui IPDS di PL Mobile di rumah saja Mas Pram nggak mau saya keluar saya di kompleks saya jalannya bagus kalau di luar males saya saya cuma test drive nya mau lihat. Sekalian saya menunjukkan kepada istri saya ini calon mobil masa depan saya kita di ini calon uh, hadiah untuk ulang tahunnya ya saya belikan mobil. Ini bisa bisa kita lakukan. Jadi kita lakukan dengan EPDS yang sistem daripada gitar melalui PLN mobile super apps kita. Next ya setelah fase test drive kita lakukan ya bisa dilakukan adalah transaksinya. Market place kita ada. Nah, jadi integrated world order dispatching sistemnya kita sudah siapkan langsung digital. Siapa-siapa mobilnya kapan antar, kapan dipasang, uh, kapan tambah daya listriknya, kapan uh, dipasang daripada uh, home chargingnya, sehingga nanti di home charging salah satu kelebihannya scheduling, mas. Scheduling itu tinggal colok aja, nanti tinggal schedule dengan uh, dengan secara apa, uh, digital melalui HP mau jam berapa mulai ngecasnya supaya dapat diskon sehingga semuanya diatur daripada satu genggaman itu juga kemudian paymentnya juga banyak-banyak jenisnya next John. ini adalah instalasi kita yang saya sampaikan tadi home chargingnya ya dengan charge in kita sudah next ini nah ini adalah pembelian kita alurnya next saja John dengan dealer kita sudah kerjasama tinggal ini saja. Nah, ini adalah integrated work order dispatching system kita, bagaimana kita menyediakan mulai sampai maintenance juga, finance juga, untuk jadi satu kesatuan. Next. Ini adalah operation maintenance-nya juga nanti, tidak usah sulit-sulit lagi. Kalau mau ada kendala-kendala, langsung request saja, nanti orangnya datang. Kemudian itu terintegrasi juga, Anda mengetahui, kita mengetahui di mana saja public charging yang ada di Indonesia dan di tempat kita sekitar saja dan mana yang tipe-tipe colokannya seperti apa, apakah mampu dan berapa atau apakah dia pas charging, ultra pasca charging dan sebagainya. Ini dalam satu ganggangan saja yang kami istilahkan dengan EVDS kami in uh, e, apa namanya? Electrical Digital uh, solution. Jadi kita memberikan solusi dalam satu genggaman. Terima kasih teman-teman uh, sampai di sini yang saya terbisakan bagaimana kita ber PLN sendiri melakukan suatu perubahan terdigitalisasi, ter tetapi pada intinya perubahan itu tidak hanya di sistem juga, tetapi di main behind the system itself, dan kemudian integrasinya, dan semua terdigitalisasi, ter 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 dan juga masing-masing subsistem itu sudah menjadi excellent dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Sehingga subsistem-sistem itu sudah menjadi optimal dan bisa dipantau di dalam pelaksanaan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Bob luar biasa uh, mungkin uh, ada baiknya kita berikan aplaus kepada Pak Bob. Uh, ini tidak berasa Pak Bob ini memang waktunya ini sangat sangat antusiasme sangat tinggi sekali uh, dari rekan-rekan yang hadir di sini dan memang tidak berasa selagi. Uh, ini kalau kita terlanjutkan bisa sampai sore ini karena nggak berasa ini <laughs> kita pinginnya gitu tapi saya yakin karena Pak Bob juga waktunya terbatas untuk itu uh, sebelum saya bacakan berapa poin pertanyaan. Tapi tentunya mohon maaf, saya nggak bisa kami nggak bisa membacakan semuanya. Tentunya saya akan pilih berapa poin uh, pertanyaan untuk menutup acara kita. Tapi sebelum itu, izinkan saya uh, sedikit mensummary dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bob dari awal sampai akhir tadi. Ada berapa view key takeaway yang mungkin saya catat di sini. Uh, yang pertama mengenai Pak Bob tadi sudah memaparkan secara gamblang uh, uh, view of disruption kinds dari macam-macam bentuk dis disruption. Terus kemudian yang paling penting how uh, are we going to anticipate it? kemudian bagaimana kita adapt terhadap itu dan yang paling penting lagi bagaimana kita how are we going to get over it gitu yang paling penting itu to be a survivor dan uh, tentunya untuk um, uh, to win the competition. Kemudian Pak Bob juga menyinggung mengenai profesionalisme dengan quote-nya yang sangat-sangat melekat tadi di kepala saya, bahwa uh, apa itu profesionalisme? Adalah uh, one quote deliver more than what is expected from them. Jadi itu. Kemudian yang tiga, uh, survive. Apa arti survive? Survive tentunya adalah uh, tetap bertumbuh dan berkembang, uh, grow and sustain, dan tentunya membutuhkan langkah-langkah uh, intensifikasi dan intensifikasi. Kemudian eh, yang keempat Pak Bob juga menyampaikan adanya demand driven, jadi fokus terhadap customer orientation eh, yang selanjutnya mengenai pertumbuhan dari PLN sendiri, pertumbuhan dan eh, transformasi bisnis yang sudah dilakukan oleh PLN dan jangan lupa teman-teman, PLN ini tidak sekedar semata-mata entitas komersial yang harus survive secara ekonomi, tapi juga ada ada tugas utama lagi yang yang nggak kalah pentingnya juga, jadi ini adalah Uh, agen pelayanan publik. Jadi ini yang kepanjangan tangan dari pemerintah untuk mewujudkan energi yang berkeadilan dan energi sebagai booster dari pertumbuhan ekonomi. Itu jangan dilupakan. Dan itu sudah sangat sangat gamblang dipaparkan oleh Pak Pak Bob tadi. Kemudian Pak Bob juga menyebut uh, uh, ini yang menarik. Ini yang saya jarang jarang saya dengar dari uh, narasumber yang lain dari berbagai macam uh, background. Pak Bob menyebut adanya di samping leadership jangan dilupakan yang namanya Followership. Jadi untuk membentuk suatu ekosistem yang bisa sustain dan terus berkembang itu dibutuhkan tidak saja leadership, tapi juga membentuk followership. Selanjutnya Pak Bob juga uh, uh, memaparkan digitalisasi uh, proses digitalisasi di PLN. Jadi uh, uh, digitalisasi yang berbasis kepada ekosistem yang akan menyentuh uh, semua aspek yang, yang, yang ada di sekitar kita. Dan tentunya akan uh, uh, mendigitalkan mindset terutama gitu. Selanjutnya uh, saya juga mencatat uh, ini yang ini betul-betul eye opener buat saya. Saya yakin Pak Bob uh, sengaja mengadres poin ini untuk mereka-mereka yang selama ini nyinyir. Artinya saya tahu banyak meme-meme di luar Pak Bob yang menyebut bahwa electric vehicle itu ya tetap aja karena apa namanya? pembangkitnya dari batu bara tetap aja dia GCG-nya apa uh, green greenhouse uh, uh, gas efeknya tetap, tetap aja tinggi gitu. Tapi saya jebau, baru tahu tadi setelah mendengar dari Pak Bob fakta bahwa tetap aja meskipun itu uh, pembangkitnya dari uh, batu bara itu tetap aja 80% off dari ICE, Pak ya. Itu itu luar biasa sekali. Itu eye opener buat saya. Demikian kurang lebih terus kemudian yang terakhir uh, ya saya pikir itu jadi yang paling poin-poin yang penting yang sempat saya tangkap uh, tentunya ada beberapa hal yang uh, yang lain yang teman-teman bisa uh, tangkap juga. Tapi uh, sekali lagi uh, ini sangat luar biasa sekali. Pak Bob jika diizinkan uh, jika masih uh, diizinkan saya akan bacakan sedikit aja apa namanya uh, poin-poin yang tadi juga di-raise apa di dalam chat box. Ya. coba. Kalo bisa saya jawab-jawab sebagian nanti uh, kalau nggak nggak bisa jawab tadi ada Pak Joni udah catet Pak. Saya di-share alamat emailnya atau sama-sama semua satu nanti bisa di-share secara bersama juga isuke okay juga. Yang ya. bisa kita sampaikan. Terima kasih, Terima kasih Pak Bob. Ini uh, apresiat sekali. Uh, ya, seperti itu, Pak Bapak. Jadi memang mungkin karena terbatasan waktu, kami tidak bisa membacakan semuanya. Tapi kurang lebih, Pak uh, Pak Bob juga bisa melihat bahwa atensi dan apa namanya dari audiens kita kali ini cukup tinggi dan sangat uh, sangat uh, exciting gitu mendengar dari Pak Bob. Pak Bob. Demi saya pikir begitu, Pak Bob. Jadi daripada nanti saya uh, apa namanya uh, waktunya ini saya yakin Pak Bob juga sibuk sekali. Sebelum saya tutup acara, ini sebetulnya sedikit aja Pak Bob. Jadi uh, kami ini kemarin ya yang artinya uh, saya sendiri kemarin dalam penulisan kesalahan saya itu kan memang mengangkat masalah isu mengenai itu Pak Bob, apa namanya uh, klasifikasi ya, di 52 pembangkit PLN. Ya. Jadi di situ saya melihat ada challenge-challenge-nya terutama untuk distribusi gasnya gitu ya. ya. Karena saya melihat dari 52, loka apa, 52 pembangkit ini ada berapa yang memang uh, mungkin 40 persen sekitar itu Pak Bob, yang kecil-kecil sebetulnya, basis demand ya, jadi itu sangat menantang gitu saya yakin Pak paham betul itu. Karena ya. kalau kita menggunakan pendekatan yang konvensional pasti akan jatuhnya nggak akan ekonomis. Betul. Gitu. Ya, Karena itu itulah menarik... kita perlu ini sama seperti anak muda sekarang. Betul Pak. Pak. Anak muda sekarang istilahnya ada klasterisasi. Betul Pak. Pak. Nah mungkin ya. uh, di dalam salah satu pemecahan ada klasterisasi. Di dalam klasterisasi kan kita tidak boleh sendirian artinya membentuk suatu ekosistem. Mungkin gasifikasinya nggak nggak boleh sendiri, tapi mungkin Siap, ada ada yang dinamakan dengan uh, yang wisdomnya setempat. Wisdom setempat itu apa yang kira-kira kearifan energi setempat, dan itu harus digabungkan menjadi satu. Nah, uh, skill of economic nanti kita akan kalkulasi lagi apakah memang di dalam kluster itu memenuhi, tapi kalau tidak memenuhi tadi, tapi kita bisa mengembangkan ke titik yang menjadi kearifan tadi, sehingga tujuannya kan padat intinya adalah bagaimana kita mengurangi pemakaian BBM. Mengurangi gas rumah kaca dan menciptakan suatu efisiensi, kan begitu? Kalau tiga ini tercapai dengan bermacam cara, saya kira fine-fine saja. Bagaimana menurut Pak Agung? Itu? Menurut itu saya, ya? jadi kemarin memang itu, Pak Prof, Hah? jadi memang inline dengan yang disampaikan Pak Prof tadi. Kami dari ITS sebetulnya juga ada bekerja sama dengan BPT dan juga dengan Biro Klasifikasi Indonesia, dan juga Samudera Indonesia. Itu kemarin tempat menuangkan satu konsep apa namanya logistik atau distribusi gas yang sesuai dengan kondisi di Indonesia di mana sebagian besar Indonesia adalah negara kepulauan jadi distribusinya tersebar kemudian dengan challenge volume distribusi yang tidak merata ada sebagian kecil-kecil itu kita mencoba melihat mencoba mengangkat satu konsep yang sangat kami anggap sebagai solusi gitu solusi yang bisa address ke apa namanya kekhasan dari distribusi gas di Indonesia seperti itu pak Bob. tapi uh, nanti mungkin kita perlu follow up ini pak Bob. jadi nanti mungkin kita bisa kopi kopi darat mungkin kalau pak Bob mengizinkan iya boleh boleh senang sekali bisa kita ke Surabaya juga saya juga ya, Surabaya saya. itu the second home for me ya karena my wife itu dari aslinya nganjuk jadi kalau situ pulang kampung kita sih sebenarnya. wah tetangga Nganju. desa pak prof kalau saya yang Jombang pak prof oh Jombang Jombang nganjuk iya. ya sedikit lah <laughs> ya pasti kalau mau itu lewat Jombang dulu Pak singkangi nah ada pertanyaan tadi yang uh, mohon satu saja karena ini ya. terkait dengan kebijakan secara nasional tadi dari Pak Agus Krisnowo tadi eh, bertanya ini kalau boleh saya itu menjawab silakan, Bob, tentang adanya regulasi P3DN atau adanya target TKDN saya kira ini adalah suatu sangat yang baik sekali kita harus sudah mulai sekarang apapun yang terjadi kita harus berdikari lah mulai saat ini momentumnya tepat bagaimana kita menciptakan the value creation dari dalam ada suatu Sistem-sistem yang sebenarnya bisa disubstitusi, produk-produk yang bisa disubstitusi oleh kita sendiri, ataukah produk sejenis yang hasilnya akan sama saja. Contoh yang paling terus, bagaimana sekarang TKDN kita harus terus meningkat, saya kira harus diapermesi. Minimal 40 ias. Yes. Tetapi kan Presiden tidak menekankan hari ini harus 40%, tapi harus ada milestone, dan milestone ini harus dipegang, jangan milestone-nya berubah ubah terus dengan berbagai macam alasan. Nah, kalau saya sangat senang kemarin dalam dicari di Bali, beliau sudah mengafirmasi dan memang harus demikian dan harus kita dukung bersama sebagai seorang bangsa. Followership kita harus kita tunjukkan di saat-saat inilah. Jangan lagi kita mau menjadi leader juga kita. Kalau mau menjadi leader nanti tahun 2024, ya betul nggak? Ikut saja kita di situ. Tapi, kalau kita sudah sebagai bangsa ini, sudah komitmen memilih seorang pemimpin, dan kita sudah menyatakan diri kita adalah sebagai follower, maka itulah yang saya bilang tadi. Followershipnya juga harus kita bina juga. Jadilah kita seorang follower yang bagus, amin. Kecuali kalau pemimpin kita ngajak kita ke lebuk Laut, gitu loh, kita mati bersama, enggak itu boleh. Tapi, kan ini mengajak ke arah kebersejaan bersama. kepentingan seseorang, kepentingan sekelompok kecil, harus kita kalahkan dong dengan kepentingan bangsa ini. Bayangkan, teman-teman. Kalau sebenarnya beliau pada kan meja kursi, tempat tidur, import, sedangkan tempatnya nganjuk itu ada juga orang buat kursi yang bagus juga banyak Apalagi di Jawa Tengah mau sistem apa yang sekarang diekspor ke luar negeri. Oh Pak, itu kan ada teknologinya pakai IoT. Oh, emang ITS nggak bisa Pak IoT? Oh, ngaku aja menggunakan IoT-nya dari ITS untuk home Holmes itu bisa kok. Itu ada alasan-alasan yang betul-betul leadership harus kuat untuk Pak Jokowi menunjukkan leadershipnya dan kita harus patuh itu siapapun menurut saya be a good follower. Kalau bangsa ini mau maju, jangan mau jadi leader semua. Tapi leader pada waktu pemilihan itu nggak berani maju. Nggak mau jadi ditunjuk jadi presiden, takut ini. Nah, kalau mau jadi presiden nanti tahun 2024. Sekarang presidennya Pak Jokowi, patuhilah. Nah, bukan saya orang mentang-mentang Pak saya bilang enggak bukan begitu ya karena memang segala sesuatu agama pun mengajarkan kita ada yang dinamakan leader imam ada yang dinamakan makmum kalau imam sudah bertakbir atau makmum duluan takbir bahwa diikuti imam salah itu imam bertakbir kita takbir juga imam rukuk kita rukuk ya kan nah ada, Pak itu kan Islam kalau gereja mana sama kalau gereja kan imamnya adalah pendeta. Kalau pendeta sudah di atas mimbar, memberikan itu yang didengar. Jangan Bapak membentuk mimbar di belakang gitu. Loh. Betul nggak? Bapak itu kan gereja. Bagaimana kalau di Hindu, Pak? Wah, sama. Kalau pendandanya sudah bilang membacakan kitab-kitab, ya masa Bapak juga membacakan kitab-kitab di belakang, mau teriak-teriak gitu? Kan enggak kan? Jadi sekarang adalah TKDN harus harus sebagai seorang follower harus kita amankan, harus kita jalankan eksekusi. Janganlah kita menjadi menjadi mau jadi presiden nanti tahun 2024 kalau mau jadi presiden boleh. Sekarang jangan. Enggak ada tata negaranya begitu ya. Sekarang jadilah makmum yang bagus. Nah, harus kita dukung berbagai macam alasan. Nah, ya, gitu. Jadi follow, uh, good follower, thank you. Mas Teruna, Eh uh, makasih banyak atas um, apresiasi teman-teman, dan saya juga sangat mengapresiasi banyak sekali masukan-masukan uh, dan juga teman-teman. Saya mengapa suruh Pak Joni itu mencatat? Karena itulah masukan sebenarnya. Nanti kami jawabkan belum tentu sudah ada jawabannya sekarang. Kami lagi mencari juga, mencari juga jawabannya dan itu adalah bagian daripada improving, loh. Iya kan? Tadi sekuler ekonomi, ya kalau saya jawabkan secara umum saja, tetapi secara detailnya ada yang lebih tahu. Nah itu artinya menambah ilmu saya juga. Terima kasih banyak deh Pak Haryo, Pak Agung, semuanya Mas Agung Rohmat, teman-teman yang semua ada di sini, Pak Pekam, Pak Firman, kemudian ada Mas Jimmy ya, Mas Jimmy, kemudian ada di sini juga Pak Joni, Pak Christian, Pak Wihartanto, kemudian Pak Paris ya, Pak Turna, Pak Ibu Januati, Hujatullah, dan Pak Agus Cisnowo, bagus sekali Pak Agus, mudah-mudahan itu menjawab tentang TKDN ya Pak Agus ya. Uh, tapi memang Pak Agus itu nggak ada yang senang. Pak Agus kalau kita TKDN-nya 40 persen, importir nggak senang pasti. Kemudian negara tempat kita mengekspor itu pasti nggak senang Pak. Pasti ada seribu macam alasan yang menyalahkan kita semua. Oh itu kebijakan yang salah, itu kebijakan yang nggak populer dan sebagainya. Ya kan? Uh, itu Pak Iqbal, terima kasih Yuma. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf kalau memang ada yang tersinggung. Kalau tersinggung bagus juga sebenarnya untuk kemajuan bangsa. Kalau nggak tersinggung bahaya. Berarti nggak peduli ya. Kemudian terima kasih atas semuanya. Salam, saya senang sekali. Kalau kita mau diskusi, ngopi-ngopi. Tapi ngopi-ngopinya santai aja bagaimana membentuk ekosistem. Oh, senang sekali saya. Kan teman-teman siapa tahu di sini mau menjadi uh, orang nanti pengusaha uh, apa namanya SPKLU. Bisa. Bisa kerjasama ya. Pak, bisa nggak kami membentuk uh, uh, lantai pasok juga untuk ATPM? Boleh. Pak, Pak boleh nggak kami, kami kan UMKM, masukkan di, boleh, boleh semua menurut saya kalau bekerja sama Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak, Pak Bob. Luar biasa. Sekali lagi, uh, kita berikan aplaus yang paling murah buat Pak Bob uh, atas kerjaannya. Ini nggak lima 15 menit ini sudah lewat ini sebetulnya ini kalau atau uh, kita mbak harus bayar tiket seperti nonton bis pun saya nggak akan merasa rugi ini sebetulnya pak Bob. <laughs> terima kasih pak Bob uh, sekali lagi uh, terima kasih dan uh, sehat selalu pak Bob uh, min, untuk selanjutnya min, kasih. acara kami serahkan kepada panitia kepada MC terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Isyur Bob Saril M. 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 atas pemaparan dan diskusi yang sangat luar biasa. Semoga kita bisa mendapatkan banyak insight baru untuk dapat diaplikasikan dalam lingkup profesional, akademik, maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebenarnya saya tadi juga sempat meng-highlight beberapa quotes yang saya simpan dan akan saya sampaikan, tapi ternyata sudah diwakilkan oleh Pak Ahmad Agung semua, jadi terjadi saya ucapkan Ji, Pak Jepang. <laughs> dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ahmad Agung Prosaputra yang telah berkenan menjadi moderator dengan, dan bisa uh, menyulap acara webinar ini menjadi uh, suasana yang menyegarkan begitu juga ya, Pak Ibu. Ya? Terima kasih Mas Agung, terima kasih Pak Agung. Pak. <laughs> ya, itu tidak bisa terbantahkan. soal CEO itu memang harus uh, komunikatif begitu gitu loh. Oh, <laughs> oh iya baik Pak, percaya saya, Pak. Saya. Saya juga <laughs> percaya kok. Oke, okay. yang tidak lupa kami ucapkan kepada seluruh peserta siang ini yang sudah berpartisipasi dari awal hingga akhir mengikuti acara dengan sangat proaktif. Terima kasih Bapak-Ibu, semoga Bapak-Ibu sehat selalu. Uh, baik Bapak-Ibu, uh, sebelumnya uh, telah hadir di tengah kita Ibu uh, yang terhormat, Ibu Dr. Januarti Jaya Eka Putri atau yang biasa kita sebut Ibu Yani. Selamat siang Ibu Yani. Selamat siang Mbak Nurul. Mohon siang. ya mohon iyo, Ibu. Uh, kami berharap Bu Yani bisa memberikan sepatah dua patah kata sebelum acara kami tutup Ibu ya baik ibu dipersembahkan terima kasih mbak Nurul alhamdulillah ya Allah terima kasih banget ya Pak ini semangat terus gitu ngalang-alain ini ya apa namanya eh dosen yang berkewajiban tapi memang sesuatu yang dilakukan dengan hobi ya Pak ya dengan senang hati itu Uh, apapun uh, hasilnya mesti membahagiakan nih Sabtu-Sabtu libur biasanya orang uh, goes gitu ya Pak ini mesti menyempatkan diri untuk memberikan materi kepada kami. Uh, saya mewakili uh, dosen pengampu di kelas ini tadi sudah dibuka oleh Pak Haryo. Saya berterima kasih sekali atas kesediaannya Pak ilmunya. Uh, mohon izin, ini apakah ada sesuatu yang mungkin konfidensial sehingga tidak bisa disampaikan secara umum dari materi tadi? Boleh aja, Bu, nggak ada rahasia. Ini kan Ayo. untuk sama-sama, ya. Boleh dimanfaatkan, guys. Nah, ini uh, ilmu yang diberikan, semoga jadi amal jariah, ya, Pak. Jadi, semakin banyak memberikan ilmu nanti. Insya Allah Pak Bob juga mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi karena ya. memberikan pahala ilmu apa sedekah ilmu. Amin. Nah, terus ini sudah diizinkan oleh Pak Bob mungkin bisa di-share juga materinya terutama juga untuk Uh, nanti yang kelas profesional <laughs> harus meresum ini Pak materinya terus kemudian harus presentasi jadi jangan sampai ngantuk tadi <laughs> terus kemudian nggak tahu nanti yang mau dipresentasikan apa nanti keluar dari jalur jadi ini rekamannya sudah ada uh, saya secara pribadi juga terima kasih Bapak sudah dibantu PLN luar biasa teman saya Pak ajurun dan kawan-kawan biasanya ngurusin faba Pak saya sudah kenal ibu, karena kami dengan Papa itu biasa, kan kita mau monetisasi Papa juga sama Ajun. Betul pak, jadi sempat ngerepotin juga Pak Bob kapan hari itu karena saya ngerepotin ibu kan, bu sehingga kita turun di deregulasi daripada permen. Alhamdulillah ya pak, udah keluar kan Papa bukan. Alhamdulillah mudah-mudahan ya Pak, ini tidak tidak jadi ini lagi apa namanya obat penderita lagi lah PLN ini tetap aja ya jadi inovasinya banyak sekali semoga bisa ditiru uh, artinya bukan ditiru idenya tapi ditiru caranya pak dan semangatnya uh, Barakallah. semoga terus sehat Pak Bob jangan segan-segan uh, nanti kalau direpotin lagi oleh bapak oh. kelas kita Pak Ahmad Agung ya boleh <laughs> Untuk, enak share kami baik uh, saya tutup uh, kelas ini terima kasih jangan lupa tetap semangat yang lain karena kita masih masih akan ada materi lagi nanti konstruksi jam 14.30 dari Pak Sapri Pamulu CEO Indah Karya ya Pak Aryo. jadi nanti yang sekarang setrum-setruman, yang siang nanti mari kita membangun negeri dengan menggunakan beton. Baik saya tutup dulu. Terima kasih semuanya. Uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam Mageras. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yani. Waalaikumsalam. Salam. Oh. Terima kasih Bu Yani. Oh. Terima kasih Pak Bob. Terima kasih hmm. Pak Bob. Terima kasih, Terima kasih, Pak Bo. Terima kasih Mas Agung. Terima kasih ya, Pak Bob. Terima kasih Pak Sebelumnya, Bob. Lagi, Pak. Uh, kasih, banyak teman-teman ya. Iya. iya, ini belum eh. kami tutup Bapak Ibu. Oh, belum, belum, Mohon bersabar. <laughs> nah, jadi sebelum foto, udah tadi kan, ya. Belum. <laughs> belum. Foto ya. Belum. Jadi uh, sebelumnya uh, kami juga ingin mengundang uh, Bapak okay. Rahmat Agung. Beliau juga salah satu uh, apa ya inisiator atau yang cukup berpengaruh dalam uh, acara kuliah tamu ini. Jadi kami ingin mengingatkan sepatah dua petah kata dari beliau. Monggo Pak untung ada ingat kalau nggak tadi ditagih loh kita nanti. <laughs> untung ingat tadi Pak Nurul. Assalamualaikum <laughs> warahmatullahi tuh. Wah ini di luar di luar agenda ini Pak Nurus oh. ya. Terciduk, Pak sudah terciduk. dan ini betul ya tapi kuliah Mas Bob ini sekaligus menerapkan ini menerapkan itu ilmu Mas Bob bahwa kuliah profesi ini mengenai profesi ini kami saya ingin mengas value creation-nya ada di situ makanya menghadirkan Mas Bob di sini untuk memberikan uh, insight dari berbagai sudut pandang. Ini kalau sudut pandang tidak hanya segi empat atau segi delapan, ini sudah lingkaran yang sudutnya tidak terbatas kalau orang teknik bilang gitu. Jadi terima kasih banyak Mas Bob ya, ininya. Lalu mohon waktu offline nanti Mas Bob kami akan arrange teman-teman ingin ingin apa kopi uh, darat karena penasaran nih, sampai Pak Pram tadi kita di grup sebelah ngerasa nih Mas Bob. Mas Bob ini engineer tapi terlahir dengan DNA marketer. Jadi jadi apa namanya? Pakandok sekali. Pakandok Mas Agung. Pakandok itu. Aduh, terima kasih ini sekali lagi kepada Tim apa DS ITS, Mbak Nurul, Mas Robi, Mbak Yusra, dan teman-teman sekalian, dan khususnya Pak Aryo dan Bu Janwarti yang sudah memberikan tugas kepada kami, Mas Bob, di kelas ini, dan kami, Alhamdulillah, bisa memberikan value creation di kelas ini uh, untuk mengandalkan Mas Bob, insya Allah, uh, bisa bermanfaat dan memberga, uh, dibawa, membawa keberkahan buat kita semua. Yang terakhir, uh, kami doakan Mas Bob tugas berat nanti Mas Bob sebagai leader dalam penyediaan kendaraan listrik untuk event KTT G20 di Bali nanti mudah-mudahan Allah berikan kelancaran ya Mas Bob Amin 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 terima kasih doanya Mas Agung teman-teman semua Iya salam buat keluarga Mas Bob mudah-mudahan kita bisa ketemu di Jakarta atau di Surabaya nanti kami akan Surabaya aja Surabaya aja Surabaya Surabaya aja terima Baik, mbak Nurul. Sudah ini terlalu panjang nanti. Terima kasih banyak. Sekali lagi, Pak Aryo punya nanti. Mas Bob, terima kasih. Terima kasih. Baik, Assalamu'alaikum. Assalamualaikum. Wa'alaikumussalam. Baik, terima kasih, Pak Rohmat. Ya, saya ingin mengulang kembali. Uh, ya, Bapak-Ibu, mari kita uh, berikan support dan doa untuk Pak Bob agar uh, ini merupakan tahun jawab beliau yang cukup besar. Jadi beliau ini akan menjadi tulang rumah bagi uh, memimpin penyediaan transportasi kendaraan listrik untuk KTT G20 di Bali bulan Oktober nanti. Ya, ini tanggung jawab yang, yang cukup besar seperti quotes-nya Spider-Man kalau saya tidak ingat tidak lupa ya. Jadi with great power comes great responsibility. Jadi semakin uh, apa ya? Kehebatan kekuatan orang semakin hebat maka akan semakin berat juga tanggung jawabnya. Semoga dilancarkan dilancarkan ya, Pak untuk uh, tersebut. Nah, Uh, baik, uh, kami informasikan kepada seluruh peserta. Sas, uh, kami sudah share link di chat box. Mohon disimpan link tersebut. Nantinya, kami akan membagikan uh, materi dokumentasi, recording, dan e-sertifikat pada link tersebut. Jadi, mohon disimpan dulu. Memang masih kosong ya, karena itu sebagai wadahnya saja. Nanti akan kami isi setelah acara selesai, ya, Pak Ibu. Jadi, mohon disimpan. Uh, baik, sebelum kami untuk acara, kami undang kepada Pak Bob, Pak Ahmad Agung, Pak Ahmad Agung. Bu Januarti, juga Pak Haryo dan seluruh peserta untuk melakukan foto bersama. Mohon berkenan untuk membuka kameranya Bapak Ibu. Kami memiliki dua slide atau dua halaman. Silakan bisa ditampilkan senyum terbaik Bapak Ibu. Akan kami hitung. Mas Robi dan Mbak Yusra mau bersiap ya. Oke, akan saya hitung. Satu, dua, tiga. Sudah, Mbak Yusra? Oke, sekarang saya akan bergeser ke slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke, sudah Mbak Yusra? Oke, baik. Dengan demikian, acara kuliah tamu hari ini akan segera bisa kita akhiri. Saya selaku pembawa acara, apabila ada salah dalam tutur kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Acara yang telah berlangsung lancar ini dapat semoga bisa memberikan nilai dan manfaat bagi kita semua. Penutup terakhir, saya tidak mau kalah dengan Pak Agung yang sudah menyegarkan acara. Saya juga ingin memberikan satu pantun untuk Bapak Ibu. Nanti Pak Agung boleh menanggapi dengan kata mantap Pak, boleh Pak. Ya, berikut satu pantun dari saya. Cinta tak melihat asalnya dari kota atau desa, karena hatilah yang terlena. Jakarta. ini sangat luar biasa karena berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak kembali di lain kesempatan. Selamat siang. Stay healthy stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masago. Pak. Terima kasih selalu. Pak Arya, Pak Papaya, makasih banyak.